jerih payah petani, konsumsi pangan lokal, ketiga, cintai produksi dalam negeri, yang keempat, terakhir adalah FIFA Republik Indonesia. Dengan tata kelola kelembagaan, budidaya pangan berkelanjutan. Propak Tani dengan teknologi membuat pupuk beli secara mandiri. Dengan menghemat biaya produksi, terapkan inovasi hilirisasi. Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, terus bertekad majukan petani. Petani itu hebat, petani itu keren, petani yang maju mandiri modern. Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, kobarkan semangat untuk menepi. Hargai jerih payah petani Indonesia, konsumsi pangan di dalam negeri. Propak Tani, program pertanian, membentuk kelompok jadi satu kawasan. Dengan tata kelola kelembagaan, budidaya pangan berkelanjutan. Propak Tani dengan teknologi membuat pupuk beli secara mandiri. Dengan menghemat biaya produksi, terapkan inovasi hilirisasi. Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, terus bertekad majukan petani. Petani itu hebat, petani itu keren, petani yang maju mandiri modern. Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, Propak Tani, kobarkan semangat untuk menepi. Hargai jerih payah petani Indonesia, konsumsi pangan di dalam negeri. Propak Tani, bersatu majulah untuk samanya. Moderator dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat hari ini. Perkenalkan, nama saya Septi Rugiawati. Saya dari Umum dan Pengadaan yang akan memandu Bapak Ibu pada acara webinar ini dengan tema penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentunya ini lingkup dari Kementerian Pertanian. Baik, Bapak Ibu, pada bulan lalu, bulan Maret ya, tentunya tahun 2022, bahwa Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Walaupun sebenarnya ini sudah sejak dari tahun 2018 ya, kemudian di 2020 pemerintah sudah giat menggencarkan untuk
pemerintah untuk bisa menggunakan produk dalam negeri ini dengan nilai TKDN sebesar 40%. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian peserta webinar, di tengah-tengah kita sudah hadir dari beberapa narasumber yang tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai penerapan penggunaan produk produk dalam negeri atau P3DN yang sekarang kita kenal. Sekarang di tengah kita sudah ada Bapak R. Zainuri, Eskom. Beliau selaku analis kebijakan penerapan P3DN dari Kementerian Perindustrian. Pak Zainuri, mendengar suara saya? Baik, terdengar Mbak. Ya. Selamat siang, salam sehat. Baik. Buat apa kabar Bapak, sehat? Sehat-sehat semua ya. Ya, baik. Nanti untuk pemateri akan menjelaskan terlebih dahulu pemaparan, nanti kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan di kolom chat atau nanti bisa langsung klik di Zoom-nya, di raise hand. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Baik, untuk pemateri pertama yaitu dari Bapak R. Zainuri, Eskom, selaku analis kebijakan penerapan P3DN dari Kementerian Perindustrian. Waktu dan layar kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Izin saya mematikan video ya, Mbak, karena supaya apa? Koneksi kita lebih apa? Terjalin gitu ya, lebih mulus. Baik, silakan, Pak. Sudah terlihat ya Mbak ya? Sudah Pak. Suara kami juga cukup jelas terdengar ya? Sudah cukup jelas Pak. Ya, baik. Terima kasih yang kami hormati pimpinan Pak Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang bergabung pada kesempatan hari ini gitu ya. Izin Mbak, waktu saya diberikan berapa lama? Sekitar 30 menit ya Pak. 30 menit ya untuk ya. Paparan ya. Baik, saya coba untuk apa bisa memenuhi tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua dan salam sehat buat Bapak Ibu semua yang tergabung di webinar penerapan tingkat komponen dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada kesempatan yang baik ini ya pada hari ini. Izinkan kami memaparkan tentang kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, izin Bapak Ibu sekalian, kami coba mengawali paparan kami. Gitu. Mungkin sudah sering kita dengar, gitu ya, Presiden dalam tanda kutip marah terkait dengan penggunaan barang impor yang masif, gitu ya. Tapi tentunya barang impor yang dibelanjakan dengan menggunakan APBN, APBD, gitu ya, pinjaman luar negeri maupun hibah di dalam dan di luar negeri. Gitu. Nah, tapi kita sepakati dulu. Saya coba buka paparan kami dengan slide berikut ini. Ini Bapak Presiden di acara di Bali, ya, aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali 25 Maret, saat itu beliau sampaikan gitu, bahwa kita harus apa pro dalam produk dalam negeri, prinsipnya seperti demikian.
Kenapa? Karena kita satukan frekuensi dulu bahwa dengan membelanjakan produk lebih, gitu ya, ini kita mendorong, gitu, mendorong pertumbuhan 1,6 sampai 1,71% gitu. Nah, tentu artinya peluang ini sangat sayang sekali kalau kita tidak gunakan secara maksimal, gitu. Oleh karena itu, hal ini yang kami coba sampaikan di awal paparan kami. Berikut Bapak Ibu adalah potensi blend dari APBN dan APBD pada tahun 2022, gitu ya. Nah, pada tahun 2022 ini terdapat potensi sebesar 1.071.4 triliun. Ini potensi dari belanja barang dan modal dari APBN hampir 538,9 triliun, kemudian dari APBD sebesar 532. Gitu. Nah, inilah yang semestinya bersama-sama kita jaga, kita optimalkan untuk sebesar-besarnya bisa dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri. Tentunya sesuai dengan peraturan atau ketentuan undang-undang yang berlaku yang nanti akan sama-sama kita lihat di halaman-halaman. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi apa yang dikatakan Bapak Presiden tadi tentang pertumbuhan ekonomi, itu sebenarnya adalah hasil, gitu ya, dihitung oleh BPS. Gitu. Jadi pada bulan Februari, Kepala BPS itu bertemu dengan Pak Agus Gumiwang, Menteri kami dari Kementerian Perindustrian. Kebetulan saya juga menyimak, kami menyimak, gitu ya, pertemuan, dan Kepala BPS melaporkan, gitu, melaporkan bahwa hanya dengan belanja 400 triliun, gitu, kita bisa mengalami pertumbuhan antara 1,6 sampai 1,71. Nah, inilah yang kemudian sampai kepada pimpinan pemerintahan dan pimpinan negara, ini Presiden. Kemudian ini yang juga semakin memacu Presiden untuk kita harus bisa wujudkan hitung-hitungan ini, gitu ya. Jadi tidak hanya di atas kertas, tapi kita berharap bahwa kita semua mampu mendukung program pemerintah. Berikut Bapak Ibu, jadi tadi pembuka, kemudian kita coba masuk perlahan, gitu ya. Mungkin beberapa bagian umum saya akan sedikit cepat, di bagian tertentu saya akan coba jelaskan sedikit lebih detail, karena memang hal ini perlu pemahaman yang baik dari kita semua terkait dengan regulasi P3DN ini. Nah, Bapak Ibu, berikut saya coba tampilkan piramida tentang beberapa kebijakan, ketentuan, gitu ya, yang berkaitan dengan penggunaan produk di piramida. Di piramida paling bawah, Bapak Ibu bisa lihat ada Perpres pengadaan, gitu ya. Tentu tidak asing bagi Bapak Ibu yang entitas dari pengadaan barang dan jasa tentang peraturan tersebut, gitu. Jadi peraturan tersebut memang tentang pengadaan barang dan jasa, gitu. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri, Bapak Ibu harus melihat bahwa ada aturan-aturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pemberdayaan tentang penggunaan produk dalam negeri ini. Kedua aturan tersebut, di atasnya ada PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, dan ada undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Jadi ini undang-undang tentang perindustrian, gitu ya, Bapak Ibu, bukan undang-undang Kementerian Perindustrian. Jadi kalau kita harus melihat, mendudukkan persoalan undang-undang dan PP ini adalah produk dari legislatif untuk undang-undangnya, kemudian PP tentu antara legislatif dengan eksekutif, gitu ya. Nah, kami coba kutip beberapa. Jadi yang pertama, pasal 86 di Undang-Undang Nomor 3. Di sini saya kutipkan tentang siapa saja yang kena kewajiban.
Jadi yang kena kewajiban itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bahkan badan umum swasta. Badan umum swasta yang bagaimana yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail, tapi kira-kira entitas inilah kita menyebutnya entitas pengguna produk dalam negeri. Gitu ya. Ini ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sebagainya. Kemudian kapan gitu ya kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini harus kita laksanakan. Nah, ini kami kutip dari PP. Di PP 29 di pasal 61 di sana kewajiban dikatakan kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25 gitu ya. Jadi wajib menggunakan minimal 25 apabila telah terdapat gitu. Telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Jadi kalau tadi moderator sampaikan ada wajib 40% gitu ya. Enggak salah karena memang 40%. Kalau 40% plus 0 berarti wajib gitu. Nah, tapi bahasa hukumnya adalah gabungan nilai dari TKDN dan BMP. Jadi kalau minimal 25% kira-kira BMP-nya itu harus 15%. Kalau dia minimal 25% gitu ya. Dan memang BMP ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan di muka bahwa maksimum nilai BMP ini adalah 15% gitu. Nah, BMP ini adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Nah, kemudian masih terkait masih tentang regulasi yang terkait dengan P3DN. Jadi ketika kita rame-rame sekarang tentang P3DN ini, kita lihat yang tertingginya ada dua gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang Nomor 3 ini sejak tahun 2014 gitu. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini tentang cipta kerja. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 3, Bapak Ibu, di sana clear disebutkan produk dalam negeri gitu ya. Saya coba highlight keduanya. Kalau di Undang-Undang Nomor 11, kalimat yang dipakai di sana adalah produksi dalam negeri. Jadi hasil, ya, ini kurang highlightnya sebenarnya hasil produksi dalam negeri. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang kembali ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014-nya, di sini di bawahnya mengatur entitas-entitas tadi yang terkena kewajiban. Gitu. Nah, dari Undang-Undang Nomor 3 yang perlu kita perhatikan juga adalah setiap pengadaan, jadi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dalam negeri atau luar negeri, serta pekerjaannya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, maka wajib menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini kira-kira detail dari yang ada di top piramid sebelumnya, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi produk dalam negeri turun dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 gitu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang terbaru tentang impres tadi juga sempat singgung oleh moderator tentang impres nomor 2 tahun 2022. Ini adalah impres tentang percepatan P3DN dan UMK koperasi. Nah, di sini kenapa tadi di halaman sebelumnya kami anggap penting supaya ketika kita melihat perpres ini kita tahu asalnya. Jadi ini kami highlight beberapa. Jadi poin 3 yang kami highlight ini adalah dikutip gitu ya. Dikutip oleh para penyusun perpres penyusun impres nomor 2 ini gitu ya dari Undang-Undang Nomor 11 tadi tentang cipta kerja. Nah, kalau no poin 8-nya ini tentang kewajiban yang 20%, ini adalah diturunkan dari turunannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tetapi mengutip dari PP-nya di dalam PP 29 29 tahun 2018. Kemudian ini juga tentang memberikan preferensi harga gitu ya. Jadi pemberian preferensi harga. Nah, di sini ada juga dikutip dari PP. Jadi
Frekuensi harga dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembelian produk luar negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Nah, jadi wajib atau tidak wajib barang tersebut. Gitu ya. Ah, kalau bukan 25% minimal gitu ya. Jadi kalau wajib kan sudah pasti tidak boleh impor gitu. Nah, tapi kalau yang belum memenuhi ketentuan wajib paling sedikit 25% dia bisa diberikan preferensi gitu. Nah, di sini juga ditambahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang gitu. Nah, kemudian ini yang turun kepada ke dalam Perpres 16 tahun 2018 yang hari ini telah diubah oleh Perpres 12 tahun 2021 gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut ketika kita bicara tentang peningkatan penggunaan produk luar negeri, yang paling penting kita perhatikan adalah PP gitu ya, yang nomor 2 setelah undang-undangnya. Jadi di PP 29 tahun 2018 kami coba kutip beberapa pasal yang sekiranya menarik untuk sama-sama menjadi perhatian kita semua gitu. Jadi pertama pasal 54. Pasal 54 di sana dikatakan penggunaan produk dalam negeri ini dilakukan untuk pemberdayaan industri dalam negeri. Nah, sebenarnya ada dua, ada pemberdayaan industri ayat 1 dan ayat 2-nya adalah penguatan struktur. Gitu. Kemudian kita lihat pasal 57 tadi sudah kami sampaikan, hanya perlu kami tambahkan di sini mungkin terkait dengan yang pinjaman hibah ini juga terkena kewajiban. Gitu. Terus pola kerjasama pemerintah gitu ya. Jadi private PPP biasanya gitu itu kena juga kewajiban. Kemudian pasal 58. Nah, pasal 58 ini mengatakan tentang penggunaan produk dalam negeri, implementasinya tuh ada di mana? Kira-kira gitu. Nah, di pasal 58 ini dikatakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Nah, terkait dengan implementasi di sini kami kutip pasal 58. Sebenarnya ada berkaitan dengan pasal 59 ya gitu. Nanti kami jelaskan berikutnya. Kemudian pasal 60 tentang pengadaan produk dalam negeri. Pengadaan apa saja yang terkena gitu ya? Yang terkena kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Pengadaan barang, pengadaan jasa, dan pengadaan gabungan barang dan jasa. Jadi kira-kira kalau pengadaan jasa kita bisa melihat seperti jasa konsultan, atau kalau pengadaan gabungan barang dan jasa dalam kertas pengadaan seperti jasa konstruksi gitu ya, jasa pemborongan gitu, atau jasa lainnya itu di sana juga ada jasa gitu, dan juga ada barang gitu ya, biasanya. Nah, kemudian kita turun sedikit ke bawah, ini mengulang saja yang tadi. Jadi yang kami telah jelaskan di slide-slide sebelumnya tentang kewajiban yang mengatur gitu. Jadi kembali kami highlight di sini bahwa wajib menggunakan produk dalam negeri bila terdapat produk dalam negeri dengan jumlah nilai TKDN dan BMP minimal 40% dengan TKDN minimal 25%. Gitu. Jadi kalau ada wajib, sudah ada yang wajibnya, yang bisa dibeli itu adalah yang 25% ke atas. Ini tanpa melihat besar harga dan lain-lain. PP hanya menyatakan berdasarkan besaran TKDN-nya. Kemudian di pasal 61 ini juga di sana disampaikan bahwa Menteri Perindustrian diamanahkan gitu ya, diberikan kewenangan untuk menyusun daftar inventarisasi barang dan jasa PDN gitu, produk dalam negeri. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini sudah mungkin sudah ada yang pernah lihat-lihat situs kami tkdn.kemenperin.go.id, yang dimaksud di sana daftar produk-produk TKDN itu adalah daftar inventarisasi barang dan jasa produk dalam negeri dalam bahasa hukumnya gitu ya. Jadi dalam bahasa hukumnya kita nggak akan ketemukan tuh tkdn.kemenperin, nggak akan ketemu gitu ya, tapi istilahnya adalah daftar inventarisasi barang dan jasa. Nah, ini adalah menjadi kewenangan Menteri Perindustrian untuk menetapkan. Kemudian Menteri juga bisa menetapkan batasan minimal TKDN pada industri tertentu, gitu ya. Jadi ada beberapa industri tertentu yang memiliki threshold sendiri, gitu.
Nah, ini juga menjadi kewenangan Menteri Perindustrian. Nah, kemudian pasal 64, Bapak. Di sini tentang preferensi harga. Ya. Jadi preferensi harga ini diatur sudah di PP. Diatur di PP, di mana preferensi harga atas produk dalam negeri dapat diberikan kepada produk dalam negeri dengan nilai PKDN yang minimal 25% ke atas. Gitu. Nah, jadi preferensi harga ini nanti dipakainya di dalam tahapan pelaksanaan, seperti di pasal 58 dikatakan di perencanaan dan pelaksanaan. Gitu. Jadi di tahapan pelaksanaan nanti, preferensi harga ketika ada produk yang 25% ke atas, gitu ya, tapi ini belum wajib gitu, karena kalau wajib kan sudah tidak ada impor gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia 25 sampai 40 tapi belum ada kategori wajibnya, ini bisa diperhadapkan dengan impor gitu. Nah, kalau dia dihadapkan dengan produk impor, dia harus diberikan preferensi harga gitu di dalam perhitungan harga evaluasi akhirnya gitu. Nah, kemudian aturan yang sedikit detail di pasal 64 ini juga mengatur preferensi kepada jenis pengadaannya. Jadi pengadaan barang itu 25% paling tinggi. Kemudian preferensi harga produk dalam negeri, jasa konstruksi oleh perusahaan dalam negeri ini paling tinggi 7,5%. Di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dipersandingkan dengan impor, preferensi harga wajib diimplementasikan di tahap pelaksanaan. Kemudian ada pasal 73, ini tentang amanat tentang Timnas. Jadi dalam konteks P3DE, mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar tentang tim P3DN ada di kementerian lembaga di setiap entitas demikian. Nah, kemudian ada juga Timnas. Ini tim secara nasionalnya. Ini diketuai oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketuanya, kemudian wakilnya adalah Bapak Erlangga Hartarto, beliau Menteri Perekonomian, dan menteri kami Menteri Perindustrian selaku ketua harian gitu. Sebagai ketua harian dari Timnas. Kemudian sekretariat jenderal Kementerian Perindustrian menjadi sekretariat sekretaris dari Timnas gitu. Nah, oleh karena itu tugas kami pusat P3DN adalah memastikan bahwa pekerjaan Timnas dan apa pekerjaan Timnas bisa berjalan, kemudian program ini bisa selenggara sebagaimana keinginan para pemimpin kita gitu ya. Nah, kemudian pasal 74 ini mengamanatkan. Jadi setiap entitas yang terkena kewajiban ya. Yang terkena kewajiban yang di mana? Yang di pasal 57 itu wajib membentuk gitu. Karena ini adalah amanat dari PP-nya gitu. Jadi kalau belum membentuk segera entitas pengguna itu wajib membentuk. Pasal 76 kemudian mengatur tentang pengawasan dan sanksi. Di sini ada sanksinya, ada dua, ada administratif dan juga ada finansial. Kemudian implementasi dari sanksi gitu ya, ini diatur di pasal 106 sampai 110. Ada tiga entitas yang terkena, adalah lembaga verifikasinya, dalam hal ini ada dua lembaga verifikasi yang ditunjuk berdasarkan Permen 57 tahun 2006, itu adalah Surveyor Indonesia dan Scopindo. Kemudian di sini pejabat pengadaan barang dan jasa. Nah, pejabat pengadaan barang dan jasa yang terkena di sini bukan maksudnya panitia pengadaan, gitu ya. Tidak hanya itu. Jadi pejabat pengadaan barang dan jasa di PP ini, karena PP ini tidak hanya melingkupi pemerintah tapi juga badan usaha, BUMN, BUMD. Kalimat yang digunakan adalah pejabat pengadaan barang dan jasa. Tapi maksudnya di sini adalah pejabat yang berkaitan. Jadi pejabat yang menentukan spek. Gitu. Kalau kita kenal sebagai PPK selama ini, PPK atau di atasnya juga ada KPA, terus ada PA, itu bisa terkena. Terkena implementasi dari sanksi. Kemudian produsennya sendiri, itu juga bisa terkena sanksi. Bila tidak memenuhi kaidah-kaidah
penggunaan produk dalam negeri yang diatur oleh ketentuan perundangan. Nah, berikut Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam, kita coba sedikit tadi sudah ada beberapa pasal yang kita highlight di PP29. Jadi memang PP29 menjadi rujukan ketika kita bicara tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pertama yang perlu kita sama-sama perhatikan di sini adalah definisi tentang produk dalam negeri. Ini diatur di pasal 1 ayat 21 pada PP29, di mana di sana dikatakan produk dalam negeri adalah barang jasa termasuk rancang bangun dan perkayaan yang bagaimana gitu ya. Ada 3 poin, ada 3 kriteria yang harus kita perhatikan. Jadi pertama, dia adalah diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Jadi tidak hanya investasinya, tapi juga dia melakukan proses produksi, proses manufacturing. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini tentang tenaga kerja dan bahan bakunya, setengahnya atau seluruhnya, sebagian ya, bahasa hukumnya sebagian, gitu, atau seluruhnya, ini menggunakan dari warga negara Indonesia atau bahan baku berasal dari Indonesia. Nah, kemudian tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri, ini diatur sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang dan jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri. Ini kami kutip dari pasal 87. Ini untuk mendudukkan posisi TKDN, gitu ya. Jadi TKDN itu adalah besaran komponennya, Bapak Ibu. Jadi ada produk dalam negeri tidak ber-TKDN, hanya masuk dia definisinya, tapi TKDN-nya tidak ada, belum diurus. Gitu. Nah, oleh karena itu kita juga bisa memandang bahwa TKDN adalah pembuktian bahwa produk tersebut adalah produk dalam negeri. Jadi seperti posisi KTP, gitu ya, kita warga Indonesia tapi tidak punya KTP, gitu ya, dengan alasan hilang atau dengan alasan memang belum membuat dan lain sebagainya, padahal pembuktiannya adalah KTP. Nah, sertifikat TKDN juga demikian, Bapak. Secara umum TKDN adalah besaran kandungannya, besaran kandungan dalam negeri, gitu ya, pada sebuah barang jasa atau gabungan barang dan jasa. Nah, ini jadi antara kira-kira rumah besarnya adalah PDN, gitu ya, lingkaran besarnya. Nah, di dalamnya ada lingkarannya, ada lingkaran lagi, ini adalah TKDN. Nah, Bapak Ibu, tadi kami kutipkan pasal 58 di slide sebelumnya. Di slide ini kami sampaikan ilustrasi dan hubungannya, gitu ya, pasal 58 dengan 59. Jadi kalau yang 58 tadi sudah kami sampaikan, dilakukan tahap perjalanan dan pelaksanaan. Kemudian pengguna wajib PDN atau entitas ini harus menyampaikan, gitu ya, informasi mengenai rencana kebutuhan barang dan jasanya. Jadi rencana kebutuhan barang dan jasa yang dilakukan tahun ini, gitu, tahun 2022 misalnya, secara PP sebenarnya sudah diatur bahwa harus diinformasikan semenjak rencana kebutuhan tahunan barang dan jasa telah disusun, gitu. Jadi ini kewajiban minimal menyampaikan spek teknisnya, jumlahnya, harga, dan kapan pelaksanaan. Ini kita kenal seperti selama ini sirup, gitu ya, dan lain-lain, gitu, yang di tahap persiapan pengadaan. Nah, kemudian hubungannya dengan pasal 59, di pasal 59 itu disampaikan gini, Bapak Ibu, penyusunan rencana kebutuhan ini mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. Nah, jadi PP mengarahkan pada pasal 59 ini harus mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. Nah, industri ini kalau kita lihat dia adalah lingkaran besarnya. Nah, yang kecil di dalamnya ini produk dalam negeri, kemudian produk dalam negeri ber-TKDN. Nah, ini bagian dari industri dalam negeri. Gitu. Jadi wajib mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. Seperti itu. Di sini bukan wajib mempertimbangkan kemampuan produk dalam negeri, gitu ya. Jadi kalau nggak ada produk dalam negeri atau tidak ada produk dalam negeri ber-TKDN, kita langsung boleh impor gitu aja, enggak.
makna ini ada di sudah diatur di sini karena kata di sini adalah industri dalam negeri gitu. Nah, bagaimana caranya nanti kita sama-sama diskusikan. Nah, kemudian ada masih dalam pasal tersebut dikatakan dilakukan melalui audit teknologi. Jadi tentang audit teknologi ini, Bapak Ibu, memang belum ada turunan hukum, gitu ya, dari audit teknologi. Karena jadi dikatakan di sana audit teknologi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kalimat hukumnya demikian, gitu. Nah, tapi audit teknologi ini belum ada aturan hukumnya, gitu. Nah, kita memaknai, gitu, pasal 59 tentang audit teknologi ini adalah upaya hukum untuk memberir, gitu ya, untuk memberir. Jadi kira-kira misalnya ada barang yang sudah wajib, terus entitas pengguna tidak mau, gitu loh, tidak mau menggunakan barang impor. Nah, nanti aparatur pemeriksa akan mempertanyakan mana audit teknologinya, atau upaya-upaya mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri mana, gitu, upayanya, gitu ya. Jadi misalnya apa? Kajiannya atau sudah berkoordinasi terkait dengan kebutuhan produk di dalam rencana kebutuhannya gitu. Nah, jadi kalimat audit teknologi di sana justru sebenarnya dimaknai untuk memberir itu, memberir mohon maaf gitu istilahnya, mungkin karena sudah wajib gitu ya, jadi masih tetap mau impor gitu. Jadi nafsu kita impor gitu. Ya, kira-kira demikian. Nah, berikut ini yang tadi saja, Bapak Ibu, tentang kewajiban. Jadi kalau sudah TKDN 40% atau TKDN plus BMP 40%, produk impor sudah dilarang wajib, apa, produk impor tidak boleh lagi dibeli gitu ya. Nah, kemudian juga dengan TKDN yang kurang dari 25, karena kan kalimatnya minimal 25%. Yang boleh dibeli gitu. Jadi 25% ke atas gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, tadi kan kami sampaikan ada amanat gitu, ya, tentang daftar inventarisasi barang dan jasa. Jadi semenjak tahap perencanaan sebagaimana dikatakan di pasal 58. Bapak Ibu merujuk ke sini dulu. Ini yang diamanatkan kepada menteri untuk menyusun daftar inventarisasi barang dan jasa. Nah, ini dituangkan di dalam sebuah website gitu ya, alamatnya adalah tkdn.kemenperin.go.id. Di sana ada beberapa menu, Bapak Ibu, ada tentang sertifikat sendiri gitu. Di dalam sertifikat ini nanti diklik menunya, di sana bisa dicari berdasarkan nama perusahaannya, berdasarkan nama produknya. Kemudian ada juga rekapitulasi gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada referensi. Nah, ini yang terbaru, terbaru dari website kami. Jadi kalau tidak ada produk-produk TKDN-nya, Bapak Ibu bisa menguji apakah produk dalam negerinya ada. Karena kalau tidak ada wajib misalnya gitu ya, terus masih ada yang TKDN juga, cari di bawah 20%. Kalaupun tidak ada, mungkin ada produk dalam negeri gitu, tapi dia belum mengurus sertifikat TKDN-nya. Nah, itu bisa mencari ke menu referensi. Nah, menu referensi ini sumber datanya adalah SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Ini yang dikelola juga oleh kami di Kementerian Perindustrian. Jadi sumber datanya dari sana. Jadi sudah pasti ini juga produk dalam negeri, tapi belum bersertifikat. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga perhatikan. Gitu. Nah, ada fitur di dalam rekapitulasi ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka di bagian bawahnya itu ada fitur untuk mengunduh gitu ya, mendownload filenya dalam bentuk Excel gitu. Nah, ini dibuat memang untuk memudahkan gitu pekerjaan baik penyusunan perencanaan atau para ya pelaku pengadaan di dalam melakukan pelaksanaan pengadaan. Nah, kemudian ada e-lapor. Jadi terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, gitu. Jika dirasa ada hal-hal yang ingin dilaporkan atau dikomunikasikan, gitu ya, diinformasikan, itu bisa masuk ke dalam menu e-lapor. Nah, e-lapor ini
yang nanti akan kami terima selaku sekretariat Timnas juga, kemudian akan kita teruskan tergantung kasus dan permasalahannya gitu. Ada beberapa yang mungkin sampai misalnya kita bahas di tingkat Timnas gitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman yang kami capture dari halaman rekap, Bapak Ibu. Jadi nanti yang PKDN kalau dibuka rekap ada di sini gitu. Nah, saat ini sudah terdapat gitu ya 28.341 produk dalam negeri ber-TKDN. Terus di mana produk dalam negeri ber-TKDN yang wajib gitu ya. Yang wajib itu sudah ada sekitar 15.506. Nah, data ini adalah data kemarin 30 Juni pada pukul 10 ya 22 waktu Indonesia bagian barat. Jadi ini memang real time. Jadi kalau Ibu Bapak Ibu periksa hari ini di TKDN mungkin sudah berubah lagi gitu ya jumlahnya, bisa bertambah atau berkurang gitu. Karena sertifikat ini ada masa berlakunya. Jadi di pojok kanan kami highlight kuning, di sana berlaku 3 tahun gitu. Jadi kalau sudah habis masanya bisa disertifikasi ulang gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi kami sampaikan tentang pasal 74-nya kewajiban membentuk tim P3DN gitu. Jadi kami harapkan seperti di apa Kementan, di kementerian-kementerian ya, di setiap entitas itu membentuk tentang tim P3DN-nya, di mana tim P3DN ini melakukan tugasnya untuk koordinasi, pengawasan, evaluasi pelaksanaan gitu ya, di lingkungan masing-masing. Jadi di entitasnya masing-masing. Kemudian memberikan tafsiran final permasalahan kebenaran nilai TKDN atas produsen barang atau penyedia jasa dengan tim PBJ. Jadi kalau ada tim pengadaan barang dan jasa tempat Bapak Ibu, itu konsultasinya ke tim P3DN-nya dulu. Nanti tim P3DN-nya yang berkomunikasi ke kami di pusat. Gitu, di pusat TKDN selaku sekretariat Timnas gitu. Atau baru kalau memang masalahnya perlu diangkat ke Timnas, beberapa demikian kita lanjutkan ke tingkat Timnas. Kemudian juga melakukan tugas lain yang terkait dengan P3DN. Jadi misalnya juga melakukan sosialisasi, gitu ya. Nah, ini juga hal-hal yang kreatif untuk terkait dengan P3DN ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi yang kami sampaikan tentang pengawasan dan sanksi. Gitu ya. Jadi di pengawasan di pasal 76 ini disampaikan bahwa pengawasan dilakukan kalau oleh PP. Jadi di Perpres juga diatur gitu. Di pasal 76 juga kebetulan sama gitu. Nah, tapi kalau di PP di sana dilakukan oleh APIP, kemudian pejabat pengawas internal dan tim P3DN. Nah, ini kita lihat kedudukannya. Kalau tentang APIP kita sama-sama tahu ada inspektorat atau inspektorat daerah gitu ya. Nah, kalimat pejabat pengawas internal ini seperti kami sampaikan bahwa PP ini tidak hanya menaungi pemerintah atau pemerintah daerah, tapi juga badan usaha gitu. Jadi digunakan kalimat pejabat pengawas internal gitu, karena di BUMN istilahnya kira-kira seperti itu waktu menyusun PP. Nah, kemudian ada tim P3DN sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 entitas, Bapak. Jadi yang perlu juga sedikit berhati-hati untuk membentuk tim P3DN ini, gitu. Jangan sampai ada auditornya, gitu ya. Misalnya auditor yang tentunya bernaung di bawah inspektorat itu menjadi bagian dari tim P3DN, gitu. Tapi kalau misalnya strukturnya, gitu ya, dan bukan sebagai fungsi auditornya, itu bisa. Jadi misalnya Pak Inspekturnya, Pak Ses, apa Ses Inspektur itu bisa dimasukkan ke dalam tim P3DN. Tapi kalau pemeriksanya itu tidak bisa karena sepemahaman kami gitu dan dari beberapa diskusi ada aturan yang mengatur tentang seorang auditor gitu ya. Ini terkait dengan CHOI gitu atau conflict of interest gitu loh, ada
Ini yang menjadi pertimbangan gitu. Dan memang PP menyebutkan entitasnya berbeda, APIP-nya sendiri, tim P3D-nya sendiri. Kira-kira gitu. Nah, kalau Perpres dia menyampaikannya agak sedikit strategis gitu ya, bahwa pengawasannya dilakukan oleh pimpinan gitu. Pimpinan instansi tapi tetap melalui APIP. Jadi kira-kira sejalan antara PP 29 dengan Perpres 16 2018. Nah, di sini ada sanksinya. Bapak Ibu. Demikian tentang sanksi ini gitu. Jadi yang terkenal lembaga verifikasi, kemudian pejabat pengadaannya dan juga produsen yang seperti kami sampaikan di halaman sebelumnya gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan. Jadi kalau lembaga verifikasi ada peringatan tertulis, kemudian pencabutan. Kalau pejabat pengadaan, ya dalam konteks dari KPA sampai panitia pengadaan, yaitu ini bisa terkena peringatan tertulis, kemudian denda administratif 1% itu sampai nilai paling tinggi 500 juta dan pemberhentian, gitu ya, pemberhentian. Nah, kemudian produsen juga begitu, kena pencabutan sertifikat dan dicantumkan dalam daftar hitam. Kemudian pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15%. Kemudian yang kedua, denda administratifnya ini bisa 3 kali nilai barang yang diimpor. Gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya ternyata kirimnya barang impor, gitu, bukan padahal di kontraknya sudah barang ber-TKDN atau barang-barang produk dalam negeri, tapi yang dikirim adalah produk impor. Gitu. Ini produsen juga terkena sanksi. Demikian tadi Bapak Ibu. Hal yang perlu sama-sama kita resapi, kita pahami terkait dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari sisi aturannya, gitu ya Bapak Ibu. Nanti lebihnya kita diskusi dalam bentuk tanya jawab. Berikutnya mungkin hanya highlight sekilas-sekilas ini tentang misalnya akselerasi, gitu ya. Di bab ini saya namakan akselerasi penggunaan produk dalam negeri. Jadi pertama misalnya ada surat Menko, ini Bapak Menko Marves selaku Ketua Timnas P3DN ini telah mengeluarkan surat, gitu ya, surat edaran ini kepada Menteri Kabinet Kerja, kepada Jaksa Agung, kepada Panglima TNI, gitu ya, kepada kepala kepolisian dan juga kepala lembaga pemerintahan non kementerian, gitu. Ini jadi sudah cukup masif. Nah, gerakan-gerakan surat edaran yang seperti ini kita harapkan bisa mengakselerasi secara prinsip dalamnya ini sama gitu ya, sama seperti menyampaikan bahwa ada aturan-aturan yang tadi kami sebutkan atau kami paparkan di sana gitu. Nah, dari yang aturan di sini gitu, jadi misalnya seperti yang poin B bahwa menteri dan lain-lain gitu ya itu harus membentuk tim P3DN. Kemudian menteri dalam negeri ini meneruskan kepada seluruh pemerintah daerah. Demikian juga menteri BUMN meneruskan kepada pimpinan BUMN gitu ya, anak usaha, bahkan juga kepada afiliasinya gitu. Berikut adalah surat dari ketua harian Menteri Perindustrian. Ini juga tentang penggunaan, jadi wajib menggunakan, kemudian menyampaikan rencana kebutuhan ini pada aplikasi Timnas. Jadi yang pada tahun 2021 itu harusnya sudah menginput melalui akun masing-masing, nanti akunnya bisa dimintakan kalau untuk entitas yang belum memiliki. Kemudian sama secara umum ini ditujukan untuk mengakselerasi P3DN. Kemudian ini yang tadi disampaikan untuk arahan ke dalam, Bapak. Jadi kami di internal Menteri Perindustrian gitu. Nah, surat ini jadi selain beliau sebagai Ketua Timnas, kan beliau juga sebagai menteri kami gitu. Jadi beliau juga memberikan surat ke dalam gitu. Nah, ini berdasarkan surat-surat dari yang sebelumnya gitu. Jadi seperti di surat Menko Marves juga
untuk menghimbau ke dalam instansi masing-masing melakukan pengendalian gitu. Kemudian menteri kami melakukan hal itu ke dalam gitu. Di Kementerian PU juga gitu sudah membuat. Kemudian di Kementerian Pertahanan itu sudah membuat edaran tentang AP3DN ke dalam instansi masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan sertifikasi dan tata cara penghitungan nilai TKDN-nya ya. Di sini kami sampaikan sebenarnya bagian ini lebih tepat untuk produsen gitu ya. Untuk produsen kalau kita selaku pengguna, selaku entitas penggunanya gitu, dari kementerian, lembaga dan lain-lain itu hanya tinggal menggunakan dengan merujuk kepada daftar inventarisasi barang dan jasa atau website tadi, gitu ya. Nah, kalau dalam kasus-kasus lain nanti ada caranya nanti kita diskusikan. Gitu. Tapi ini kita coba highlight tentang sertifikasi dan tata cara perhitungan nilai TKDN. Bapak Ibu, jadi tentang apa TKDN ini? Ini juga merupakan amanat dari PP, di mana pada pasal 69 di sana disampaikan ini juga diatur dalam peraturan menteri, gitu ya, diatur dalam peraturan menteri. Nah, yang dimaksud menteri di sini adalah Menteri Perindustrian. Nah, oleh karena itu tata cara tentang TKDN ditetapkan dengan permenterin. Gitu. Berikut Bapak Ibu terkait dengan sertifikasi atau TKDN, gitu. Ada entitas sebagai verifikatornya gitu, atau surveyornya yang melaksanakan verifikasi. Kita menyebutnya verifikator independen. Nah, ini ditunjuk oleh keputusan Menteri nomor 57 tahun 2006. Jadi ada dua yang tadi kami sampaikan, ada PTSI dan juga ada PT Sukopindo. Jadi hanya ada dua ini. Nah, tugasnya melakukan verifikasi, terus menuangkan hasil verifikasinya, terus menyampaikan laporan verifikasi. Nah, ini kepada Menteri Perindustrian. Nah, tapi memang menyampaikannya melalui kami, karena setelah didelegasikan oleh Menteri Perindustrian bahwa penandasahan itu diatur di pusat P3DN. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak macam gitu ya. Ada banyak peraturan menteri tentang perhitungan atau ketentuan penghitungan gitu ya, ketentuan dan tata cara penghitungan gitu. Nah, yang paling pertama ini adalah COSBIS. Ini Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2011. Kemudian ada peraturan-peraturan lain. Nah, melihatnya seperti ini, Bapak Ibu. Secara umum gitu, perhitungan TKDN merujuk kepada Permenkin 16 tahun 2011. Sampai dia diatur, gitu ya. Sampai produk tersebut diatur di dalam sebuah peraturan menteri. Nah, ini makna dari ayat di PP yang menyatakan, gitu ya, aturan hukum di PP yang menyatakan bahwa menteri dapat menetapkan TKDN untuk produk atau industri tertentu, gitu. Nah, jadi secara umum diatur di 16, tapi untuk yang lain, misalnya, gitu. Pembangkit listrik ini diatur di nomor 4. Kemudian HKT gitu ya. Telepon seluler, komputer gerbang, tablet gitu. Nah, itu diatur di 29. Gitu. Jadi kalau dia tidak diatur semua akan merujuk kepada nomor 16 tahun 2011. Ini ilustrasi sedikit tentang permen dari permen nomor 16 tahun 2018 gitu ya. Di sana yang diatur seperti bagaimana di PP disampaikan, barang jasa, kemudian gabungan barang dan jasa. Nah, ini juga tentang TKDN-nya. Nah, untuk perusahaan, syarat-syaratnya sebagaimana syarat dari produk dalam negeri di PP 29 tadi yang kami kutip di awal, di pasal 1 ayat 21, di sana disampaikan bahwa perusahaannya itu wajib registrasi, berlokasi, dan berproduksi di Indonesia. Ini dari sisi perusahaannya. Kemudian syarat produk ini juga harus terpenuhi, gitu. Jadi material tenaga kerjanya ya, di sini bisa lokal bisa impor, gitu ya. Warga negara bisa WNI bisa WNA karena dikatakan di definisi tersebut
bisa seluruhnya atau sebagian. Kemudian ada proses produksi. Jadi produk ini mengalami perubahan fungsi, baik bentuk maupun sifatnya. Gitu. Jadi misalnya produk itu impor bahan bakunya bisa, gitu ya. Tapi kemudian di sini dilakukan misalnya manufacturing, gitu. Kemasan atau dari dimensinya, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada nilai tambah tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah proses dari tahapan dari mengurus gitu ya, tahapan dari sertifikasi TKDN. Pertama, perusahaan melakukan self assessment. Nah, ini di tempat kami, Bapak Ibu, baik di tempat kami ataupun surveyor ataupun Skopindo gitu ya. Nah, ini kami sama-sama beberapa kali gitu sering melakukan bimtek untuk perusahaan-perusahaan agar bisa melakukan perhitungan TKDN-nya secara self assessment dulu gitu ya. Nah, karena nanti ini menjadi bagian dari tahapan menyusun sertifikat TKDN-nya. Kemudian dari hasil self assessment itu diverifikasi oleh lembaga verifikasi independennya. Setelah dilakukan lembaga verifikasi, kemudian dibuat laporan gitu. Nah, setelah ada laporan dari TKDN, ini baru dipanelkan gitu ya. Di tempat kami dilakukan panel. Nah, setelah panel baru ditandasahkan di tempat kami di pusat TKDN Kementerian Perindustrian. Jadi dalam proses panel itu bisa jadi nilainya bertambah, bisa jadi nilainya berkurang. Gitu. Di sini dalam proses panel bisa melibatkan perusahaannya, bisa skorpionnya gitu, dan ada pusat TKDN. Nah, kira-kira ini contoh sertifikatnya, Bapak Ibu. Jadi sertifikat TKDN ini tanda sahkan oleh pusat TKDN. Terus satu sertifikat ini bisa mewakili lebih dari satu jenis proyek yang ditandasahkan ini harus sesuai, gitu ya, dengan komoditi izin usaha perusahaannya. Kemudian dia berlaku 3 tahun. Kalau berikut adalah tentang tanda sah bobot manfaat perusahaannya, Bapak Ibu, yang kami sampaikan tadi, jadi tentang BMP. Jadi kalau sertifikat tadi melekat kepada produk, BMP ini melekat kepada perusahaannya. Jadi ilustrasinya kira-kira, jadi perusahaan itu hanya bisa memiliki satu BMP, satu sertifikat BMP, tapi memiliki banyak sertifikat produk gitu ya, tergantung beberapa produk yang akan disertifikasi. Nah, ini yang tadi kami sampaikan di halaman sebelumnya ya, slide sebelumnya, bahwa BMP ini kira-kira penghargaan kepada perusahaan yang telah berinvestasi dan berproduksi di Indonesia gitu. Nah, sertifikat BMP ini sama, Bapak Ibu, jadi berlaku 3 tahun, hanya nilainya dia maksimum 15% gitu, diatur bahwa nilainya maksimum 15%. Kalau sertifikat beda, bebas gitu, tergantung hasil sertifikasinya, bisa jadi berapa saja nilainya gitu ya, tapi maksimum kan tentu 100%, tapi nggak ada yang 100% sih saat ini, belum ada gitu ya. Mohon izin, Pak, waktu sudah lebih dari 30 menit untuk... Oh ya, baik, ini halaman terakhir nih, Mas. Oh, iya. Jadi nah, ini tentang BMP. Demikian yang apa, ada satu slide lagi, Bapak Ibu. Jadi kami dari pusat P3DN ini memberi fasilitasi sertifikasi TKDN yang anggarannya kami dapat dari prioritas nasional ini sebesar 20M ya. Kalau tahun lalu memang lebih besar, hampir 160M demikian, karena ada bantuan dari dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita cerna dengan baik bersama-sama. Apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Erzai Muri, Respon dari Kementerian Perindustrian. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan sementara ini, bahwa untuk kewajiban penggunaan PDN itu dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan PBJ tercantum dalam pasal 58 sesuai dengan PP. Kemudian nilai TKDN tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Zainuri adalah nilai TKDN plus BMP. Jadi bobot minimal pemakaian yaitu 25% ditambah 15% dengan total nilai 40%. Dengan TKDN minimal 25% ke atas. Dan terdapat 28.341 produk dalam negeri yang ber-TKDN dan 15.506 PDN dengan nilai TKDN di atas 40%. Ini barang wajib ya. Kemudian juga diarahkan untuk pembentukan P3DN peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan alhamdulillah Kementan di sini sudah mempunyai tim di Kementerian Pertanian. Kemudian juga Kemenperin itu menunjuk dua lembaga untuk melakukan survei, yaitu Surveyor Indonesia dan Sukoharjo. Baik, terima kasih Pak Zainuri. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Jangan sampai nanti terlewat. Baik, untuk selanjutnya narasumber kedua, yaitu dari Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Pak Jajat Sudrajat SEMM, beliau selaku subkoordinator perencanaan pemantauan elektronisasi pengadaan barang dan jasa, sekaligus sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa ahli muda. Nah, jadi kebetulan memang Kementerian Pertanian yang kita ketahui sudah memiliki katalog sektoral ya, sudah ada 8 etalase dan salah satunya adalah etalase alat dan mesin pertanian. Ini tentunya Bapak Jaja Sudrajat ini sudah banyak mengetahui tentang penggunaan produk dalam negeri. Ada Bapak Jajat Sudrajat, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu untuk sedikit membagi pengalaman terkait dengan penggunaan PDN di Kementerian Pertanian. Yang terhormat Pak Januri dari Kementerian Penelitian, salam kenal Pak dari ya, saya Pak juga, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penggunaan PDN ini, baiklah saya akan share materi saya terkait dengan PDN ini. Slide-nya mungkin bisa lebih besar, Pak. Baik, sambil menunggu Pak Jajet, Bapak Ibu nanti ketika pembicara sudah menerangkan semua materi, maka Bapak-Ibu bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung kepada para narasumber kita. Akan disiapkan pertanyaannya dan jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di dalam kolom chat. Sudah siap Pak Jajat? Ya sebentar Bu, kebetulan ke-close sama saya, mohon maaf ini materinya tadi kan belum di show ya, tadi masih ini belum di show, jadi kita masih kurang ini Pak, slide-nya ya, baik. Demikian. Silakan Pak Jajat. Ini adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa di Kementerian Pertanian. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 bahwa kementerian atau lembaga wajib mengalokasikan
dan melaksanakan paling sedikit 40% dari total anggaran belanja pengadaan barang. Yang kedua adalah wajib menyusun roadmap strategi peningkatan produk dalam negeri. Yang ketiga adalah mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD sebesar tahun 2022 sebesar 400 triliun rupiah. Yang keempat adalah mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang jasa pada sirup LKPP dan mengisi e-kontrak pada sistem pengadaan secara elektronik. Yang kelima, wajib mencandangkan dan membelanjakan produk dalam negeri apabila sudah dipenuhi oleh produk dalam negeri melalui katalog elektronik, toko daring atau sistem pengadaan secara elektronik. Yang keenam adalah wajib membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kementerian lembaga pemerintah daerah. Yang ketujuh adalah menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Yang kedelapan adalah mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri pada katalog sektoral. Nah, dengan poin 6 adalah kementerian atau lembaga pemerintah daerah wajib membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kementerian Pertanian melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 255 tahun 2022 telah membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kementerian Pertanian. Nah, yang ketujuh adalah menghapus persyaratan kita di dalam persyaratan terkait dengan pemilihan penyedia di katalog sektoral. Kita telah menyederhanakan sedemikian rupa sehingga partisipasi dari penyedia perorangan maupun penyedia benih mandiri itu bisa masuk kepada dan bisa menayangkan produknya di katalog sektoral. Nah, mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri pada katalog sektoral, kita dari 7 yang sudah 7 etalase yang sudah tayang, kita kemarin sudah menambah satu etalase katalog sektoral, yaitu sarana prasarana pertanian. Jadi sekarang jumlahnya untuk etalase katalog sektoral menjadi 8 etalase. Penggunaan produk dalam negeri itu memang sudah lama dicanangkan mulai dari tahun 2018 dan telah dibahas oleh narasumber yang pertama, baik dari impresnya maupun undang-undang perindustrian, Kementerian Pertanian dalam hal ini terkait dengan penggunaan TKDN telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan TKDN, yaitu pada bulan Juni yang ditujukan kepada Sekretaris Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal PSP, Sekretaris Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Sekretaris Direktur Jenderal Hortikultura, yaitu rapatnya pada tanggal 17 Juni tahun 2021. Kita sudah mulai meskipun impresnya, instruksi presidennya baru di bulan Maret tahun 2022. Tetapi kita sudah mulai terkait dengan rapat-rapat terkait dengan TKDN itu di 2021 kita sudah mulai melaksanakan rapat. Yang kedua adalah rapat yang kedua adalah di bulan September, yaitu yang lebih luas itunya kepada Inspektur Jenderal Tanaman Pangan, Perkebunan, Pertanakan, Hortikultura, PSP. Terus terkait dengan penggunaan produk luar negeri melalui surat Menko Marves selaku ketua tim nasional P3DN, kita telah merespon terkait dengan hal tersebut dengan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Biro Pusat, Lingkup Sekretaris Jenderal, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Lingkup Kementerian Pertanian,
terkait dengan satu, pelaksana pengadaan barang jasa wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki TKDN minimal 25%. Apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%, artinya BMP-nya minimal 15%. Yang kedua adalah penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% itu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian. Yang ketiga adalah kuasa pengguna anggaran dan PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis dalam KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN. Itu adalah menengkapi surat edaran dari Menkes. Yang selanjutnya adalah komitmen kita di dalam penggunaan PDN adalah dari total anggaran 11.908 miliar, kita berkomitmen untuk membelanjakan untuk produk dalam negeri sebesar 8.5 triliun dari total anggaran 11 triliun. Yang selanjutnya adalah terkait dengan tindak lanjut afirmasi pemberian pemanfaatan produk dalam negeri. Bangga buatan Indonesia, kita telah menyampaikan hal itu berdasarkan surat Kepala Biro bulan April. Ya, ini adalah alokasi PDN pada sistem informasi rencana umum pengadaan Kementerian Pertanian. Nah, ada 15.209 paket. Non PDN-nya berjumlah 1,052 triliun atau 19,42%, sedangkan PDN-nya 4,369 triliun atau 80,58%, artinya PDN-nya di Kementerian Pertanian jauh lebih besar dibandingkan dengan non PDN-nya. Yang swakelolanya mencapai adalah 4,1 triliun, pagu penyediaan adalah 5,4 triliun. Alokasi pada sistem informasi rencana umum pengadaan di Dirjen Tanaman Pangan tahun 2022 itu non PDN-nya mencapai 148,8 miliar atau 9,77%. PDN-nya mencapai 90,2% atau dalam rupiah 1,374 triliun. Triliun, terus swakelolanya mencapai 456,5 miliar, pagu penyediaannya mencapai 1,52 triliun dengan total paket 1.062 paket. Nah, tingkat kepatuhan sirup pada Dijen Tanaman Pangan, pagunya mencapai 2,13. Sayangnya 1 triliun 900 sekian realisasinya realisasinya mencapai 544 miliar koma sekian. Terus kepatuhan sirupnya mencapai 92,32. Terus produk yang nilai TKDN-nya tahun 2021 mencapai 1.587, sedangkan untuk impornya total produknya mencapai 138 itu di tahun 2021. Di tahun 2022 untuk produk PDN alsin mencapai 1.731 yang impornya mencapai 155. Sedangkan untuk pestisida dan pupuk tahun 2021 produk yang PDN adalah 451 sedang impornya 19. Sedangkan tahun 2022 produk yang PDN-nya mencapai 486 produk
yang impornya mencapai 25 produk. Jadi tetap produk yang mengandung TKD-nya kita masih lebih tinggi. Untuk benih kedelai, kacang hijau dan kacang tanah itu tahun 2021 itu 20 produk, untuk tahun 2022 itu ada 21 produk, sedangkan untuk produk impornya nol. Untuk benih padi dan jagung tahun 2021 berjumlah yang PD-nya mencapai 392 produk, untuk impornya nol. Untuk tahun 2022 jumlah produknya mencapai 330 dan impornya mencapai nol. Data relasi purchasing Dirjen Tanaman Pangan itu mencapai 637 miliar koma sekian, sedangkan relasi air purchasing PDN-nya Dirjen Tanaman Pangan mencapai 593,050 miliar. Jadi PDN-nya mencapai 93,04%. Mohon maaf nih, ada yang saya salah klik tadi terkait dengan materinya, bahwa produk UKM itu adalah mencapai, untuk alisintan mencapai 420 produk, untuk pestisida dan pupuk mencapai 118 produk, untuk benih kedelai, kacang tanah dan kacang hijau mencapai 12 produk, benih padi dan jagung mencapai 201 produk, itu untuk data produk UKM. Sedangkan realisasi UKM Dirjen Tanaman Pangan tahun 2022, air purchasing yang UKM itu mencapai 382 produk dengan realisasi sebesar 226 miliar, 513 atau 35%,54. Sedangkan tanpa keterangan mencapai 46%, yang kalau resikonya mencapai 11 miliar 215 atau 1,76%. Sedangkan non UKM-nya itu adalah 795 paket, realisasi UKM-nya non UKM-nya adalah 399,65 miliar atau 62,7%. Demikian yang bisa saya sampaikan sekilas terkait dengan penggunaan TKDN di Kementerian Pertanian. Terima kasih Bu Moderator, kami serahkan waktunya kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Jajat Sudrajat yang telah memberikan informasi atau pencerahan kepada kita. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Kementan telah menindaklanjuti dari instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, yaitu dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Pertanian nomor 255 garing KPTS garing OT titik 050 garing M garing 3 garing 2022. Kemudian ada surat edaran dari Pak Sekjen ya, terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, yaitu dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementan, dengan nomor surat yaitu B/847/RZ.010/A/03/2022. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti setelah narasumber memaparkan semua materi, silakan di kolom chat, kemudian nanti boleh langsung bertanya dengan menunjuk tangan di kolom chat. Baik, selanjutnya yaitu narasumber kita yang selanjutnya, kita akan langsung panel. Di sini ada 3 narasumber sekaligus, gitu ya. Jadi ada di sini selain dari kementerian atau lembaga, kami juga mengundang dari pelaku usaha, yaitu dari PT Rutan, yaitu Bapak Bagus Khalimat, beliau selaku Quality Assurance. Kemudian Bapak Danang Oryo Utomo selaku Direktur PT Korin Mulia Gemilang, dan Bapak Budi Yono dari CP Mandiri Garlika.
kepada Bapak Bagus, Pak Danang, dan Pak Gigiono. Baik, mungkin untuk kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak Bagus Kolimat dari PT Rutan. Dia akan memberikan materi terkait proses produksi Alsin menggunakan komponen produk dalam negeri. Yang kita ketahui bahwa PT Rutan adalah produsen dari alat dan mesin pertanian. Ya, sudah masuk ke dalam katalog sektoral. Kepada Bapak Bagus Kolimat, waktu dan layar saya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita langsung aja ke materi yang akan kita presentasikan, yaitu masalah boleh di-share, Pak. Yaitu mengenai proses produksi alat dan mesin yang menggunakan komponen produksi dalam negeri. Boleh di slide show, Pak, materinya, Pak, supaya terlihat secara keseluruhan. Bentar, Bu. Sudah kelihatan, Ibu? Belum, Pak. Masih belum slide show. Baik, sambil menunggu dari Bapak Bagus, Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir yang sudah tersedia untuk Bapak Ibu peserta webinar. Apabila ada pertanyaan, boleh mengirimkan di kolom chat atau tanya langsung kepada para narasumber. Sudah siap, Pak Bagus? Ini sudah, Bu. Belum kelihatan. Sudah terlihat, tapi ini slide-nya belum keseluruhan, Pak. Bentar, Ibu, kita... Baik, atau saya akan teruskan ke narasumber selanjutnya terlebih dahulu, Pak Bagus, berkenan? Atau menunggu saja, Bapak? Sudah kelihatan, Ibu? Ya, baik. Silakan, Pak. Kita mulai dari produk kita, yaitu Kron Sate Auto Dryer dengan kapasitas 10 ton. Nah, mesin ini merupakan evolusi teknologi yang terkini dalam sistem pengeringan untuk memenuhi hasil pengeringan gabah maupun jagung pipil, maupun aneka biji-bijian lain yang sejenis. Nah, laju pengeringan pada mesin ini yang dapat disesuaikan dengan pada rentan 0,8 sampai 2% per jam. Ini juga tergantung pada kadar air awal jenis biji-bijian yang hendak dikeringkan. Yang kedua yaitu keistimewaan dari mesin sate dryer 10 ton ini, bodi pengering yang full stainless, blowers yang sentrifugal, dan bahan bakar yang cukup bisa dikatakan efisien, yaitu dari stam. Nah, sistem pengeringan juga
otomatis dari hasil proses pengeringan ini, gabah yang dihasilkan berasnya itu putih merata dan tidak ada yang patah. Sedangkan untuk jagung pipil, ya, kualitasnya natural dan tidak bisa dikatakan kusam atau pucat. Dalam plan sate dryer ini juga ada beberapa produk yang menunjang sistem kerjanya, yaitu yang lebih cepat dan terukur, yaitu diantaranya sebagai komponen yang utama yaitu dryer yang 10 ton. Yang kedua yaitu produk tank sebagai penampung hasil pengeringan gabah. Yang ketiga yaitu dalam laju pengeringan itu dibantu dengan menggunakan elevator, sehingga para petani itu tidak dipersulit untuk memasukkan material yang akan dikeringkan. Yang kemudian yang berikutnya yaitu control tank. Control tank di sini gunanya untuk menampung gabah atau padi yang baru dipanen dari petani. Dan juga ada mesin sebagai pembersih sebelum masuk ke produk, sebelum ke dryer 10 ton, itu padi itu diolah atau dibersihkan dahulu dari kotoran yang biasanya meliputi percampuran antara kerikil, batu, tangkai padi, dan sebagainya. Itu bisa dibersihkan melalui mesin ini yang disebut CPCE 155. Dan berikutnya yaitu yang membantu mesin CPCE 155 ini yaitu untuk menghisap debu, yaitu menggunakan blower. Dan juga berikutnya komponen gas tank, yaitu untuk menampung sekam bahan bakar. Nah, sekam bahan bakar ini nantinya akan diangkut atau dimasukkan melalui elevator dengan besaran dimensinya sekitar 6 in, sehingga para operator itu tidak terlalu berat dalam memasukkan bahan bakar ke gas tank. Dan selanjutnya yaitu kita juga terdapat box panel dengan fungsi yang untuk pengoperasian sate dryernya, menggunakan kompresor dan juga genset. Ya, untuk sebagai gambaran produk kami itu seperti ini. Kita dari PT Rutan untuk menerapkan dalam penerapan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang berupaya untuk melakukan R&D komponen yang tadinya kami import untuk bisa diproduksi lokal. Yang kedua yaitu melakukan simulasi tambahan atau
menambah perlengkapan pendukung produk-produk impor, menambah unit mesin produksi sehingga produksi yang akan dihasilkan itu lebih banyak, lebih cepat, dan lebih tepat waktu. Menambah tenaga kerja, dalam hal tenaga kerja ini kita 100% warga negara Indonesia, Bapak-Ibu. Dan juga perluasan area produksi. Berikut mesin-mesin yang kita miliki, diantaranya yaitu mesin fiber laser. Mesin ini bisa memproduksi komponen-komponen untuk menunjang sate jahe tadi lebih cepat dan lebih presisi. Dibantu juga mesin potong akses yang hidrolik. Yang ketiga yaitu mesin akses hidrolik press, yaitu bisa dikatakan mesin tekuk. Dalam produksi sate dryer, kita juga produksi di perusahaan sendiri, yaitu di daerah Wringin Anom, Jawa Timur, daerah Lamongan, daerah Gresik. Kita terbagi 3 tempat. Ini adalah beberapa pembuatan komponen yang dilakukan teman-teman dari pihak produksi workshop. Untuk berikutnya yaitu kita akan memutarkan video untuk memperlihatkan mesin-mesin kita yang terdapat di Petre Rutan. Tapi itunya nggak lihat, Pak. Coba tanya, Pak. Mereka lihat nggak? Bisa dilihat, Bapak-Ibu? Belum terlihat, Pak. Kelihatan.
Ya. Untuk selanjutnya yaitu proses produksi yang terdapat di PT Rutan. Nah, untuk yang terakhir Bapak Ibu, kita akan lihat video yaitu hasil produksi dari sate dryer kita. Videonya belum terlihat, Pak. Bentar, Bu. Ini, Bu, dari hasil produksi dari PT Rutan. We'll be right back.
Waktunya tinggal 5 menit lagi, Pak. Ya, baik, Bu. Baiklah. Ya, untuk hasil produksi sate cair ini memang kita produksi di Indonesia. Tenaga kerjanya juga warga negara Indonesia 100%, Bu. Untuk selanjutnya yaitu ini adalah brosur yang kita buat dari sate dryer 10 ton. Kita juga baru saja melakukan proses verifikasi TKDN dengan hasil yang sangat memuaskan bagi kami, yaitu sebesar 30,09% nilai TKDN-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam materi pada siang hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bagus Kolimat dari PT Rutan. Kemudian kita langsung saja ke narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Budi Yono dari TV Mandiri Garlika. Bapak Budi, sudah siap? Baik, Bu. Ya, siap, baik. Ibu. Silakan, Pak, untuk ya. Waktu dan layar saya persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Wono dari CV Mandiri Garlika Pratama. Dalam kesempatan yang baik ini, terima kasih kami diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang perusahaan kami dan bagaimana proses untuk produksi kami sehingga dapat mendapatkan sertifikat TKDN. Untuk awal, izin Ibu, Bapak, kami mau menampilkan video tentang sedikit tentang informasi tentang perusahaan kami. Mohon izin sama share screen. Silakan Pak, langsung saja. Ya, siap. Belum bisa tampil ya, Bu? Belum ter-share ke kami, Pak. Gimana, Ibu? Sudah? Videonya belum. Oh, belum. Sebentar, Ibu. Ya, terlihat di layar kami. Sebentar.
Maaf Ibu, ada kendala di setting for security privacy sebentar Ibu. Baik, sambil menunggu dari Pak Budi Hono, Bapak Ibu peserta webinar, silakan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Apabila ingin menjalankan sholat asar, terlebih dahulu kami persilakan. Dan nanti kembali lagi kepada webinar. Sudah siap Pak Budi atau saya lanjut ke Pak Danang Orio? Mungkin bisa ke, maaf Bu, mungkin bisa ke Pak Danang dulu nggak apa-apa Ibu? Oh ya, baik. Siap, maaf. Baik Pak. Untuk Bapak Danang Orio Tomo, itu selaku Direktur dari PT Korin Mulia Gumilang, sudah hadir. Selamat sore Bu. Sore Pak. Sudah siap Pak untuk memberikan materi Pak? Semoga Bu. Ya. Baik. Silakan Pak. Waktu dan layar saya persilakan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Kami ucapkan kepada moderator Ibu Septi Legiawati SK dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan narasumber Bapak Sainuri dan Bapak Jajar. Di sini kami menyampaikan sedikit berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan banyak oleh Pak Jajat dan Pak Sainuri ya, terkait dengan tingkat komponen dalam negeri. Untuk Maxi sendiri di PT Korin Mulia Gumilang ini kami menempati pabrik di Sidoarjo ini untuk luasan tanahnya kurang lebih di 3 hektar untuk bangunan kurang lebih di 9,700 meter persegi. Dan ini di bulan Agustus ini kami juga akan menambah fasilitas terkait dengan painting land, yaitu yang dengan sistem elektroforesis dengan luasan kurang lebih 4.000 meter persegi. Jadi Bapak-Ibu sekalian mungkin yang belum kenal dengan Maxi, kami berada di Sidoarjo, tepatnya di Desa Bagong Tembungan, Jawa Timur. Monggo nanti kalau ada Bapak Ibu sekalian yang berkenan berkunjung, apalagi nanti dari Bapak-Bapak dari Kementerian Pertanian atau dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan bimbingan kepada kami terkait dengan komponen dalam negeri ini. Karena di kami pun juga masih banyak kekurangan atau yang perlu dipersiapkan kembali terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Untuk fasilitas pelayanan, terutama kepada customer, masih di tahun 2021 maupun di tahun 2022 ini menambah beberapa fasilitas showroom terkait yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Jadi di tahun 2022 ini kami juga sedang melakukan pembangunan showroom yang ada di Lampung. Nanti akan kami targetkan di tahun 2023 bulan Januari. Semoga itu nanti juga berkaitan dengan bobot manfaat perusahaan, nantinya imbasnya ke customer juga. Jadi harapan kami terkait dengan TKDN ini, kami juga akan patuhi sesuai dengan undang-undang yang ada, karena sebagian kecil kami bisa kerjakan, untuk sebagian besar mungkin nanti kami juga perlu diskusi dengan usaha mikro yang lain, mungkin dari perusahaan-perusahaan yang lain yang sudah punya
komponen dalam negeri nantinya itu bisa untuk menambah nilai tingkat TKDN. Terus terkait dengan after sales service dari Maxi, kami juga bekerja sama dengan para mitra, terutama di berkaitan dengan jasa servis maupun penjualan spare part. Di layar monitor itu ada Bapak Ibu bisa periksa, jadi itu salah satu layanan kami ke customer. Contoh terkait dengan perawatan engine, karena mesin yang kami produksi ini kan bukan mesin kendaraan operasional yang harus dibawa ke bengkel. Jadi kami yang harus terjun ke lapangan untuk membantu customer supaya perawatan dan jika seandainya terjadi overhaul itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Maxi. Dan untuk truk atau kendaraan operasional kami juga siapkan untuk kirim spare part ke seluruh cabang maupun yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi kalau yang di luar Jawa seperti di Aceh, Sidrap, ini kami juga saat ini kami ekspedisikan supaya lebih cepat, karena kalau kita kirim by darat juga terlalu lama nanti untuk waktunya. Jadi semboyan kami memang di Maxi ini, Maxi Bekerja, Petani Sejahtera, dan seiring dengan program dari pemerintah, komponen dalam negeri ini wajib, kami pun juga berusaha menjadi bagian dari NKRI, jadi Maxi untuk negeri. Untuk produk dari Maxi sendiri yang sudah mendapat sertifikasi dari Sukowindo dan sudah keluar sertifikatnya dari Kementerian Perindustrian, yaitu ada 5 unit Maxi Combine Harvester, 4 unit, dan untuk mobil dryer ada 1 unit dengan TKDN kurang lebih 33%. Untuk kombennya kurang lebih 25-27%. Kegiatan produksi Maxi kami lakukan berada di pabrik dan sekaligus showroom pusat kami yang ada di Sidoarjo. Fasilitas yang ada, jadi dari kegiatan menunjang kegiatan produksi yaitu mesin cutting laser, yaitu salah satunya seperti tadi yang disampaikan dari teman Rupan, jadi itu untuk membuat material itu lebih presisi, jadi memotong maupun melubangi dengan ketebalan tertentu mulai dari 0,5 sampai 20 mili. Dan untuk kepekerjaan bending yang memang ini sebagai kegiatan wajib kalau perusahaan yang sudah berarah ke TKDN, alat bending itu juga wajib harus ada. Dan potong itu juga cutting plasma kita juga ada untuk melakukan pemotongan plasmik, jadi pengelasannya juga sudah menggunakan plasmik. Namun saat ini kami juga perlu bantuan Bapak Ibu yang berkaitan dengan plasmik ini. Karena komponen dari plasmik ini yang terkait umpannya ini yang mata untuk pengelasannya itu yang kami dapat informasinya masih belum TKDN. Jadi kami hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu banyak informasi. Jadi kerjasamanya dengan pihak siapa, harapannya kami juga bisa menggunakan produk-produk yang sudah mendapatkan lisensi untuk TKDN-nya. Untuk pending, memang kami saat ini dalam proses untuk menambah fasilitas. Jadi harapannya di bulan Agustus nanti, pending land dengan luasan kurang lebih 4.000 meter persegi, itu dengan sistem elektroforesis, jadi kita sudah lebih maju lagi terkait dengan sistem pengecatannya. Jadi material tinggal dimasukkan, dicelup, keluar, pengecatan
drying itu nanti sudah selesai. Jadi harapannya kualitas dari pengecatannya ini untuk lebih terjaga. Jadi walaupun kedepannya ini kami produksi di dalam negeri ini tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Ini salah satu contoh kegiatan dari proses produksi, jadi terkait dengan mobile dryer. Mobile dryer kami juga tidak sendirian, Bapak-Ibu. Mobile dryer ini kami juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi ini kita pakai dieselnya, pakai produknya Yanmar. Jadi ini yang kami tangkap terkait dengan komponen dalam negeri. Kegiatan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu PT. Jadi harapannya kami bertumbuh, berkembang bersama dengan perusahaan-perusahaan lain, terutama dengan perusahaan mikro. Jadi kurang lebih itu Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses kegiatan kami yang berkaitan dengan produk dalam negeri. Harapan kami nanti kalau ada bimbingan terkait dengan lebih detail material-material apa saja yang sudah ada tingkat komponen dalam negeri untuk disampaikan ke kami. Karena kami juga masih perlu banyak bimbingan karena kegiatan kami khususnya di Maxi ini juga sangat memerlukan terutama material-material besi yang nantinya mana yang selain besi yang sudah komponen dalam negerinya itu ada, selain Krakatau Steel atau ada yang lain, dan mungkin sebagai masukan buat kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Moderator, jadi kami waktu kami kembalikan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih kepada Pak Danang Oriel Thomas, selaku Direktur PT Korin Mulia Gemil. Ya. Baik, selanjutnya narasumber yang terakhir itu Pak Budi Yono dari PT Mandiri Garlika. Sudah siap Pak? Pak Budi. Baik, lagi Bu. Baik. Siap. Sudah siap, baik. Ya. Baik, waktu dan layar kami persilahkan Pak. Ya. Terima kasih Ibu, Bu Septi dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Kami langsung saja, kami mau berikan sedikit tampilan tentang perusahaan kami dan bentuk video tentang company profile perusahaan kami. Sudah bisa Ibu, Bapak? Sudah, Pak. Iya. CP Mandiri Garlika Pratama adalah salah satu perusahaan yang memproduksi alat dan mesin pertanian dengan merek Isoku. Terletak di kota Kudus, Jawa Tengah yang jaraknya kurang lebih 50 km dari kota Semarang. Mesin-mesin diproduksi dan dirancang secara khusus untuk keperluan pertanian, baik mesin prapanen maupun mesin pasca panen. Berawal tahun 2013, dengan memproduksi mesin-mesin pasca panen, merek Isoku semakin berkembang luas. Sejak tahun 2015, merek Isoku sudah tayang di katalog elektronik atau e-katalog nasional di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Perancangan mesin yang akan diproduksi, didesain dan direncanakan oleh para ahli yang berpengalaman dengan mengacu pada teknologi yang canggih. Proses produksi mesin dikerjakan di bagian produksi workshop menggunakan mesin-mesin yang lengkap dan memadai dengan kepresisian tinggi. Inovasi yang berkesinambungan merintis produk-produk baru terus dilakukan. Mesin-mesin Isoku produksi CP Mandiri Garlika Pratama telah dimanfaatkan di kabupaten-kabupaten di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia. Produksi dan R&D.
Isoku merancang dan membuat sendiri mesin-mesin pertanian yang diproduksinya. Desain mesin dibuat oleh tenaga ahli Isoku yang sudah berpengalaman dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan petani. Bahkan Isoku tidak ragu untuk belajar dengan pengalaman para petani demi bisa mendesain dan mendapatkan kualitas hasil yang memuaskan petani dalam penggunaan mesin-mesin yang dirancang. Line produksi yang luas menunjang kapasitas produksi yang besar per bulannya, sehingga selalu terjaga ketersediaan stok yang dibutuhkan pasar dengan menjaga prinsip produksi untuk just in time. Standar kualitas produksi mengacu pada SNI, produk per mesin. Kualitas mesin Isoku, produksi CP Mandiri Garlika Pratama tidak diragukan lagi. Quality control mesin dilakukan pada setiap tahapan produksi, yaitu mulai bahan baku masuk, saat proses produksi, sampai proses pembuatan selesai, yaitu sebelum mesin dikirim. Bagian riset dan pengembangan Isoku terdiri dari para ahli yang berpengalaman dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Bagian riset dan pengembangan Isoku senantiasa melakukan pengembangan baik dari segi produksi maupun mekanisme berbagai tipe mesin yang diproduksinya. Untuk memenuhi pembuatan mesin-mesin Isoku secara massal, CP Mandiri Garlika Pratama meningkatkan kapasitas produksinya dengan mesin-mesin baru berteknologi tinggi dan memiliki kepresisian tinggi seperti mesin milling, mesin bubut, mesin bensau, mesin shearing dan bending yang mampu memotong dan menekuk pelat dalam hitungan detik. Mesin precision punching CNC di mana proses pemotongan dan pelubangan plat dilakukan secara otomatis, dan mesin-mesin berteknologi tinggi lainnya. Dalam manajemen dan standarisasi produksinya, CP Mandiri Garlika Pratama telah menerapkan sistem ISO, yaitu ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001. Sejauh ini, produk merek Isoku juga sudah memiliki 17 sertifikat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Untuk kebutuhan penggerak mesin, CP Mandiri Garlika Pratama disupport 4 perusahaan besar, yaitu Kobuta Indonesia, Yanmar Indonesia, Honda Indonesia, dan Sharp oleh PT Sarpindo Dinamika Prima. Mesin-mesin Isoku juga sudah memperoleh sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI. Dengan memperoleh sertifikasi SNI, produk kami telah memenuhi aspek administratif dan teknis sesuai SNI. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan memberikan sedikit tentang presentasi dan PowerPoint. Baik, kami CV Mandiri Garlika Pratama dengan merek Isoku berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah. Kami salah satu rekanan dari Kementerian Pertanian dan sudah tercantum dalam e-katalog sektoral Kementerian Pertanian sejak 2016, dan ini beberapa sertifikat ISO kami, 9001 tentang manajemen mutu, 14001 tentang manajemen lingkungan, dan 45001 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, ini adalah sekilas tentang alur produksi kami, cukup sederhana, mulai dari bahan baku, lalu bahan baku kami lebih dominan ke plat besi atau plat tester itu. Dan plat tester ada beberapa, selain plat tester ada pipa as ataupun besi siku. Nah, lalu dari bahan baku tersebut akan melalui proses pemotongan atau bending atau penukukan, pengelasan, pengecatan,
perakitan serta proses akhir. Cukup sederhana Bapak Ibu. Hanya dalam bahan baku, nah ini bahan baku memang menjadi titik signifikan tentang TKDN karena bahan baku juga dominan dalam penilaian dalam TKDN. Nah, untuk bahan baku lokal kami menggunakan produk dari PT Krakatau Steel karena yang sudah menjadi produk dalam negeri sehingga tingkat TKDN dari produksi hasil Krakatau Steel memang cukup tinggi. Nah, selain itu adalah engine atau penggerak. Nah, engine penggerak juga istilahnya dominannya terlalu juga tinggi, Pak. Cukup tinggi, Pak. Sekitar 30-50%, sehingga setiap engine ada nilai TKDN tersendiri. Dan itu akan berpengaruh terhadap hasil akhir TKDN mesin-mesin produksi kami. Karena sekali lagi engine sudah berpengaruh antara 30-50% dari harga total setiap mesin. Nah, memang kami beberapa sebagian besar sudah menggunakan engine yang memiliki TKDN di atas 40%. Nah, namun setiap produsen engine atau penggerak akan mempunyai target sendiri untuk meningkatkan nilai TKDN mereka sehingga juga akan berpengaruh terhadap hasil akhir nilai TKDN kami. Lalu selain bahan baku material, yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja kami 100% berasal dari Indonesia, sekitar 250 orang dan sudah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Logam dan Mesin Indonesia, sertifikasi profesi. Nah, sehingga tenaga kerja yang merupakan unsur yang dominan juga dalam penilaian TKDN dapat terpenuhi. Kami telah mendapatkan penghargaan atas P3DN saat Festival Joglo Semar di Candi Borobudur, Magelang pada tanggal 20 Mei 2021 yang penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menko Polhukam saat itu Bapak Profesor Mahfud MD sebagai apresiasi dari pihak P3DN Kementerian Perindustrian dalam pemenuhan TKDN atas produk-produk kami. Kami juga mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Perindustrian. Selain fasilitasi TKDN juga ada fasilitasi restrukturisasi mesin-mesin produksi, lalu SNI juga ada beberapa dan ISO. Nah, ini adalah salah satu mesin produksi kami yang sudah memiliki tingkat TKDN cukup tinggi sekitar 47,49% serta memiliki sertifikasi SNI atau Sertifikat Nasional Indonesia. Memang selain tingkat TKDN minimal 40%, mesin kami yang sudah tersertifikasi SNI memang sangat sangat membantu kami dalam hal pemasaran karena kami sadar karena konsumen kami sebagian besar dari instansi pemerintah sehingga kami harus mau nggak mau memperkuat tentang regulasi atau mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami selain TKDN juga mendapatkan SNI atau Sertifikat Nasional Indonesia untuk beberapa produk kami. Di sini kami beri contoh mesin perontok multiguna, perontok untuk padi, jagung, dan kedelai. Kami dapatkan sertifikat SNI pada tahun 2020 dan sertifikasi TKDN pada tahun 2022. Karena TKDN ini adalah TKDN perpanjangan kami yang kedua. Yang pertama kami tahun 2018 akhir, lalu kami perpanjang pada awal tahun 2022 ini. Lalu yang kedua adalah mesin perontok padi. Kami memiliki tingkat TKDN sebesar 50,17% dan itu cukup tinggi.
juga telah tersertifikasi SNI. Baik, keuntungan dan terverifikasi terkait dengan bagi kami adalah karena sekali lagi kami sadar kami mempunyai sebagian besar konsumen kami adalah instansi pemerintah, sehingga kami harus mengikuti regulasi yang ada. Jadinya untuk TKDN ataupun SNI sudah dari awal kami mengikuti dan mendapatkan sertifikasi tersebut. Ya. Begitu singkat dari kami, terima kasih sekali. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator Ibu Sepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Yono atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, Bapak Ibu mohon aktifkan kamera karena kita akan foto bersama sebentar saja. Saya dokumentasi. Fotomu. Boleh di stop screen Pak? Sebentar Ibu. Sudah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta webinar dapat mengaktifkan kamera karena kita akan foto bersama. Nah. Baik, saya akan menghitung. Sudah semua ya, sudah siap ya. Di sini ada 7 layar di tempat saya. Sesuai dengan layar saya ya. Baik, saya itu ya, pertama 1, 2, 3. Baik, untuk layar kedua lagi saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk layar ketiga, yaitu 1, 2, 3. Untuk layar keempat, yaitu 1, 2, 3. Untuk layar kelima, 1, 2, 3. Baik, untuk layar ke-6, saya hitung 1, 2, 3. Kemudian layar terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak-Ibu peserta webinar. Selanjutnya yaitu adalah forum pertanyaan atau forum diskusi yang akan kami berikan kesempatan kepada Bapak-Ibu semua. Apabila memiliki pertanyaan, silakan langsung bertanya untuk sesi. Kita bagi dua sesi ya. Maaf, hanya dua sesi. Sesi pertama tiga pertanyaan dan sesi kedua tiga pertanyaan. Silakan bertanya kepada narasumber yang sudah memberikan materi. Baik, di sini sudah ada yang menaikkan tangannya, Pak Hari. Dari PD Multikarya tadi. Pak Hari. Oh, tidak jadi ya. Bapak Ibu silakan jika ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Hari sudah ya. Baik, silakan Pak Hari. Halo, Pak Hari. Baik, saya berikan kesempatan kepada yang lain, yaitu Pak Iqbal dari Sulteng. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Safety, moderator. Halo, terdengar Mas Safety? Iya, terdengar. Silakan langsung bertanya kepada siapa, kemudian... Perkenalkan diri dulu Pak, kemudian kepada siapa Bapak bertanya, nanti silakan lanjutkan pertanyaan. Saya Iqbal dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah.
pertanyaan saya mungkin yang paling dasar sekali ya, karena kan akhir-akhir ini TKDN ini menjadi yang paling menohok jadi bahan perhatian dalam pengadaan barang jasa. Cuman mungkin yang pertanyaan saya adalah, yang pertama, pada saat mulai dari proses perencanaan, misalnya pada saat kita nginput sirup, misalnya nginput kita sirup untuk pengadaan, misalnya pengadaan benih jagung atau pengadaan benih padi. Pada saat itu kan kita sudah nginput nilai TKDN-nya. Nah sekarang, di mana kita bisa melihat referensi nilai TKDN minimal untuk masing-masing produk, supaya itu kita munculkan dalam penginputan sirup kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya kita sudah mendapat nilai referensi TKDN minimal dari barang tertentu. Nah, pada saat sudah pengadaan barang, misalnya barangnya nih sudah diakarkan, benihnya misalnya sudah dekat. Bagaimana kita menilai bahwa barang ini TKDN-nya sudah memenuhi nilai minimal yang kita minta tadi. Kalau barang itu sudah tersertifikasi TKDN, alhamdulillah berarti sudah ada. Tapi khusus untuk barang-barang yang belum punya sertifikasi TKDN, bagaimana kita menilai? Kami kemarin mencoba browsing beberapa regulasi tentang TKDN di Kemenperin. Beberapa contoh produk yang sudah ada TKDN itu menohok ke produk-produk tertentu, bahkan ke perusahaan-perusahaan tertentu dengan produk-produk tertentunya. Nah, bagaimana kalau produk-produk yang belum ada TKDN-nya misalnya, yang kita mau adakan, apalagi yang produk-produk yang rumahan misalnya, usaha rumah tangga, atau bentuk-bentuk produk kelompok tani, yang secara kebetulan belum ada referensi TKDN-nya. Dan bagaimana untuk melihat bahwa setelah diadakan, kita menilai bahwa TKDN-nya sudah masuk nih. Itu saja untuk sementara, Bu Safety. Makasih banyak. Kami arahkan ke yang membahas tentang persoalan TKDN tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi atau cukup? Baik, Pak Agung Wisnu. Silakan Pak, jadi nanti sekalian saja ya. Pak Agung Wisnu, Tabawo. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya terkait ini tadi ya, TKDN dan juga permasalahannya. Yang pertama yang saya tanyakan, ini terkait dengan kalau misalkan ada beberapa produk yang ternyata dia sudah lebih dari 40% baik dari TKDN plus BMP-nya, apakah penentuan untuk pemilihan kita misalkan dari sisi anggaran kita terbatas, ternyata ada beberapa produk yang sudah memenuhi angka-angka tersebut, apakah di cara pemilihan kita pilih dari total TKDN dan BMP yang tertinggi. Oh, nanti pencerahannya, apakah memang seperti itu metodenya, ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalkan dari sisi harganya kita juga lihat, dan kemudian dari sisi non-teknisnya, ya mungkin dari perusahaannya, penyediaannya, seperti apa, nanti mohon dijelaskan. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi atau cukup dulu ya buat penanya, karena memang di kolom chat juga ada yang bertanya. Baik, saya akan bacakan untuk dari Pak Iqbal tadi dari Dinas Tanaman Pangan Sulteng ya. Jadi akhir ini memang kita sedang membahas, sering sekali membahas tentang penggunaan produk dalam negeri ya. Dan ini yang beliau tanyakan itu bagaimana cara menginput pada sirup kita ya Pak ya, dari perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk diinput di sirup kita, khususnya yang kita harus melakukan produk ini adalah TKDN gitu ya.
Benar seperti itu ya Pak Iqbal ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah jadi bagaimana menilai, jadi barang, menilai barang kita yang sudah memenuhi TKDN minimal itu seperti apa? Kemudian Bapak Iqbal juga sudah browsing ya, sudah mencari tahu tentang regulasi produk-produk mana saja sih yang mau kita beli, dan ternyata ini ada produk yang rumahan atau kelompok kami gitu ya, atau perusahaan persorangan lah gitu yang belum tersertifikasi Pak. Padahal mungkin maksudnya adalah ini sebenarnya produk lokal, tapi karena memang terkendala dia belum mensertifikasikan produk ini, sehingga apakah memang itu dianggap bukan produk dalam negeri seperti itu, karena tidak memiliki sertifikat TKDN yang saya tangkap seperti itu ya Pak Iqbal. Kemudian dari Pak Agung Prabowo nih, ini pertanyaannya, jadi ada produk yang lebih dari 40% TKDN-nya, maksudnya ini TKDN-nya saja atau dari TKDN plus BMP Pak, gitu ya, 40% ini. Kemudian anggarannya terbatas nih Pak, gitu. Apakah hanya melihat dari nilai TKDN-nya saja, atau dari segi harga kita lihat, atau dari segi non-teknis lainnya. Mungkin yang dari sirup Pak Jajat ya, Pak Jajat ya, terkait ini bagaimana cara menginput perencanaan pengadaan barang dan jasa pada sirup supaya terdeteksi lah gitu ya bahwa ini adalah produk dalam negeri. Mungkin Pak Jajat, silakan Pak. Karena selama ini di Biro Umum dan Pengadaan itu baiknya untuk sirup Mbak Septi, sebaiknya Mbak Septi lah yang lebih memahami terkait dengan penginputan nilai TKDN untuk sirup. Mungkin Mbak Septi bisa dijelaskan, Mbak. Kan selama ini Mbak Septi yang sering jadi narasumber untuk penginputan sirup, Mbak. Ya, baik. Baik Pak, untuk penginputan sirup sendiri gitu ya Pak ya, apakah ini produk dalam negeri atau memang tidak tersedia produk dalam negeri di dalam negeri itu sendiri, itu sebenarnya ada kolom tersendiri ya Pak ya, jadi ketika Bapak masukkan itu ada seperti klik button untuk mengklik bahwa itu adalah produk dalam negeri. Jadi nanti ditanyakan apakah produk dalam negeri, nanti ya atau tidak seperti. Jadi nanti silakan Bapak klik saja, nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian. Untuk yang dana APBN ya Pak ya, jadi kalau untuk dana APBN silakan berkonsultasi kepada kami, tapi kalau untuk yang APBD, silakan Bapak berkonsultasi dengan LPSE setempat. Kemudian yang kedua mungkin ini dari Pak Iqbal tadi kepada Pak Zainuri ya, ini TKDN barang tertentu, menilai barang kita itu sudah memenuhi TKDN minimal tersebut itu bagaimana gitu. Jadi kita mau milih barang itu sebenarnya ini sudah memenuhi nggak sih sesuai dengan instruksi presiden tadi bahwa TKDN plus BMP itu 40%. Nah itu kalau ternyata dia itu rumahan atau mungkin perusahaan persorangan, tapi sebenarnya dia lokal, hanya saja tidak punya sertifikat TKDN itu. Seperti apa Pak? Apakah memang diperbolehkan atau adakah regulasi lainnya terkait ini? Baik, Mbak Septi. Silakan Pak. Mungkin sebelum ke Pak Agus Wisnu Prabowo ya. Saya naik sebentar ya, sedikit tadi itu. Oh, Pak Agung Wisnu Pak ya. Iya, Pak Agung Wisnu ya. Iya. Sebelum ke Pak Agung Wisnu, saya coba sedikit ke Pak Iqbal tadi karena Pak Iqbal ada pertanyaannya tidak hanya soal menginput di sirupnya, tapi beliau bertanya merujuk kemana, gitu ya, untuk nilai ya, TKDN-nya, gitu. Jadi supaya Pak Iqbal juga terinformasikan, gitu ya, terinfokan. Jadi Pak Iqbal merujuk untuk nilai TKDN-nya, Bapak bisa melihat di alamat tkdn.kementerian.go.id, Pak. Nah, untuk benih-benih yang tadi Bapak sampaikan sudah banyak ada di sana. Tapi kemudian pertanyaan kedua, saya kayaknya yang dari Pak Iqbal gitu ya, tadi kan sudah terjawab lah. Kalau yang pertama merujuknya, itu merujuk ke alamat tkdn.kementerian, Pak. Nah, jadi nilai presentasenya ada di sana. Nah, baru ke pertanyaan dari Pak Agus Wisnu gitu ya, Pak Agus Wisnu. Jadi tadi yang saya tangkap, izin Ibu Septi untuk
saya repeat sedikit. Jadi tadi yang ditanyakan Pak Agung Wisnu itu, kalau PT-KDN apa PDN-nya, TKDN-nya itu sudah 40%, gitu ya. Hmm. Jadi kalau sudah 40% berarti TKDN-nya wajib. Nah, kemudian kan banyak produk, ya. Banyak produk. Jadi regulasinya mengatakan kalau sudah ada yang wajib, dalam kriteria wajibnya adalah ada produk yang jumlah TKDN plus PMP-nya itu 40%. Nah, yang bisa dibeli gitu ya. Yang bisa dibeli adalah yang 25% ke atas gitu. Nah, dalam konteks peraturan pemerintah PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri yang mengatur tentang P3DN, Pak Agung, di sana tidak diatur tentang bagaimana harganya, gitu ya. Bagaimana harganya. Jadi, kalau berdasarkan PP, yang di atasnya Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, yang penting kalau sudah ada wajib, yang bisa dibeli adalah minimal yang 25% ke atas. Nah, ini bebas. Bebas saja Pak Agung mau beli yang 27, yang 28, 29, 47, gitu ya. Nah, itu dalam konteks PP-nya, gitu. Nah, tetapi kemudian di Perpres, tentu ada aturan yang mengatur tentang kewajaran harga, seperti HPS, dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, jadi itu kalau nanti terkait dengan harganya itu diatur di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa itu nomor 16 tahun 2018 yang saat ini diperbarui ya. Pak Agung nanti bisa ngelihat ke Perpres 12 tahun 2021. Jadi ini Perpres ini mengalami perubahan ini seiring dengan Undang-Undang Cipta Kerjanya. Nah, demikian. Jadi kalau soal harga tadi, kalau sudah ada 40, bebas Pak Agung. Gitu. Yang mana aja, mau yang mana saja boleh. Mau yang 20, yang 40, gitu ya. Kalau sudah wajib, gitu Pak Agung. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, kalau soal harganya, nanti kan kalau sudah wajib, impornya. Yang penting kalau sudah wajib, impornya nggak boleh. Itu dulu yang pertama harus kita implementasikan gitu. Nah, ini penting sekali kami ingatkan kepada setiap entitas pengguna barang dan jasa karena tentu selaku entitas kita yang akan diawasi gitu ya. Artinya aparatur pemeriksa itu akan melihat hal ini gitu. Nah, terus oh ya kembali ke tadi ini jadi tentang penetapannya gitu ya. Itu penetapannya sudah sejak perencanaan. Nah, kalau kita bicara tentang pengadaan barang dan jasa, kita mungkin akan bicara term of reference atau KAK, kerangka acuan kegiatan dari lelang tersebut gitu ya. Tetapi karena PP bilangnya perencanaan, ini perencanaan secara umum gitu loh, Mbak. Jadi ketika kita mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk pemerintah pusat atau untuk pemerintah daerah gitu ya. Kalau mereka kan ke apa di Mendagri ada di sana. Nah, itu sudah harus mempertimbangkan kemampuan industri dalam negerinya gitu loh. Memang sekarang kita sepertinya tergopoh-gopoh gitu ya, terkaget, terkesima gitu. Karena kita kagetnya di tengah nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau misalnya dari tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, khususnya entitas atau pemerintah sudah merencanakan, tentu kita tidak akan tergopoh tentang ini, gitu ya. Nah, tapi tentu kita akan terus perbaiki ke depan lah ya, sama-sama. Kami titip kepada Bapak Ibu sekalian agar produk dalam negeri bisa dibelanjakan melalui APBN atau APBD Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Pak Agung, sudah dijelaskan oleh Pak Zainuri. Terima kasih, Pak Zainuri. Kemudian, Bu Septi bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan Pak Agus itu, ketentuan pasti pemilihan dari beberapa produk. Pak, dari Pak Agung, Pak.
Baik, silakan Pak Jejet kalau ada yang mau ditambahkan. Di dalam ketentuan SK Direktur LKPP nomor 122 tahun 2022 bahwa sekarang ini kan bahwa penyedia PPK dan pejabat pengadaan itu wajib mengklasifikasi dulu Pak perusahaan-perusahaan terkait dengan penyedianya barang-barangnya itu. Apabila dari beberapa penyedia itu ada kesamaan teknis harga misalnya dari beberapa penyedia itu maupun dengan nilai TKD-nya, wajib Bapak melaksanakan mini kompetensi Pak. Yang kedua, Bapak harus melakukan negosiasi karena setelah terbitnya surat keputusan Direktur LKPP nomor 122 per 1 April itu bahwa sekarang ini proses pemilihan e-katalog untuk e-katalog khususnya penyedia yang terbit di, yang tayang di katalog itu tidak melalui lagi tim verifikasi, tidak melalui tidak lagi adanya negosiasi harga oleh Pokja maupun tim verifikator. Yang ketiga adalah bahwa penyedia yang tayang setelah tanggal 1 April itu tidak lagi melaksanakan kontrak payung, sehingga diharapkan untuk PPK dan para pejabat pengadaan itu bisa mengklarifikasi terkait spesifikasi teknis, melakukan negosiasi harga ketika ada penyedia yang sama harganya, speknya sama, harganya sama itu bisa dikompetisikan dan wajib melaksanakan negosiasi harga karena tidak ada lagi negosiasi. Jadi harga itu sekarang Pak penyedia bebas melakukan input harga, melakukan pembaruan harga kapanpun itu bisa, sehingga para PPK harus melakukan negosiasi. Demikian Bu Septi, Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Agung. Ada lagi yang mau melambaikan tangan atau mengangkat tangan untuk bertanya? Atau saya akan bacakan di kolom chat ya. Ini ada yang beberapa yang bertanya, Pak. Baik. Untuk pertanyaan dari Pak Yusliandi, gitu ya. Jadi ini sepertinya untuk Kementerian Perindustrian, Pak Demurik. Jadi untuk sertifikasi TKDN dilakukan survei dan verifikasi oleh surveyor atau survei biaya untuk satu produk kami nilainya sangat tinggi, yaitu 25 hingga 30 juta per produk. Ini sangat memberatkan dan inilah kendala produk dalam negeri tidak mempunyai sertifikat TKDN. Apakah jika self-assessment untuk nilai TKDN dapat berlaku? Nah ini bagaimana Pak Denuri? Mungkin ada tanggapan dari... Baik, terima kasih. Saya juga tadi sempat mengcopy pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat gitu ya. Jadi ini dari Pak Yusliandi. Yusliandi. Ya, dari Pak Yusliandi. Terima kasih Pak Yusliandi. Pertama kami ucapkan terima kasih karena secara prinsip ini Pak Yusliandi berarti semangat gitu ya untuk berpartisipasi di dalam TKDN. Nah, Pak Yusliandi, izin kami sampaikan terkait harga ini memang sebenarnya variatif, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, variatif. Jadi kalau tadi Pak Yuslian disampaikan 20-30 juta, gitu ya, itu ada juga yang di bawah itu, bahkan di bawah 15 juta ada. Jadi tergantung produknya. Kemudian kesepakatan harga ini merupakan proses bisnis to bisnis, gitu. Jadi Bapak bisa membandingkan antara Sukopindo atau dengan Surveyor Indonesia, gitu ya, untuk terkait dengan harga yang diinginkan, demikian. Ini kalau terkait dengan harga, jadi kami di Kementerian Perindustrian tidak melakukan penetapan harga, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mohon maaf ya. Izin, jadi kalau tadi disimak, sebenarnya pemerintah juga tidak berdiam diri,
Artinya kami memberikan fasilitasi, ya, memberikan fasilitasi. Kalau tahun ini kami memiliki anggaran 20 miliar untuk 1.250 produk, ya. Tahun lalu bahkan lebih besar, Bapak Ibu. Kami diberikan anggaran sekitar 160 miliar, gitu ya. Jadi capaian kami tahun lalu itu kira-kira hampir 14.000 produk, gitu, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi bisa terkait fasilitasi ini. Lanjut. Fasilitasi. Kalau untuk pembiayaan, ya, untuk pembiayaan bisa menghubungi di pusat P3DN. Nah, kemudian terkait safe assessment-nya, gitu ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya kalau nggak punya sertifikat terus gimana, gitu ya, safe assessment. Nah, safe assessment itu, Bapak Ibu, itu bagian langkah dari proses menuju sertifikasi, gitu ya. Berdasarkan aturan, proses verifikasi itu harus ditandasahkan. Jadi finalnya harus ditandasahkan. Nah, nilai yang berlaku adalah yang telah disertifikasi, yang telah memiliki tanda sah, gitu. Jadi memang ada beberapa contoh kasus, gitu ya, ada kasus di beberapa pengadaan yang sempat berdiskusi, gitu ya, atau apa meminta informasi dari kami, gitu. Ini memang kita sampaikan bahwa mekanismenya demikian, gitu. Jadi sah tidaknya itu merujuk kepada sertifikatnya, gitu. Nah, ketika ada penyedia yang menawarkan, kalau dia mengklaim memiliki nilai TKDN sekian, pembuktiannya kan memang dengan sertifikatnya. Jadi hitungan safe assessment itu tidak berlaku. Demikian, Ibu, yang bisa kami sampaikan, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hendri. Mungkin mudah-mudahan Pak Yusliandi sudah mendengar langsung ya penjelasan dari Bapak. Kita lanjut lagi dari Pak Joni Sinaga. Di sini dia bertanya, kalau bisa setiap dinas perindustrian di daerah punya tim verifikasi TKDN, jadi banyak orang tim bisa survei atau verifikasinya. Jadi mungkin ini masukan ya Pak ya, atau Bapak mau ada tanggapan terkait ini? Gimana, Bu? Maaf. Ya, dari Pak Joni Sinaga, jadi beliau di sini menyampaikan bahwa kalau bisa setiap dinas perindustrian di daerah punya tim verifikasi. Siap-siap. Baik. Jadi banyak orang. Ya, terima kasih Pak Joni. Ini juga Pak Joni tersirat semangat gitu ya, Bu ya. Artinya terima kasih masukannya. Jadi gini, sebenarnya untuk Sukopindo dan Surveyor kan karena bukan ke dinasnya, verifikasinya itu bukan dilakukan oleh dinas, tetapi oleh dua lembaga verifikator independen yang ditulis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri kami melalui peraturan nomor 57 tahun 2006 gitu ya, 57 tahun 2006. Jadi sudah cukup lama sebenarnya, sudah 16 tahun ya. Memang saat ini sedang kita review, gitu, ada ide untuk memanfaatkan balai-balai industri kami gitu ya, balai-balai industri atau baristen kami untuk melakukan, tapi ini prosesnya masih sedang disusun gitu ya, ketetapannya Bapak Ibu gitu. Jadi karena memang terkait dengan verifikasi ini perlu apa keahlian khusus gitu ya, artinya banyak disiplin ilmu yang diperlukan gitu. Oleh karena itu kami mempercayakan kepada BUMN kita gitu, yang notabene BUMN adalah milik pemerintah. Kita mempercayakan kepada Surveyor dan Sukopindo, dan hanya dua itu. Nah, Surveyor dan Sukopindo ini tersebar Bapak Ibu di setiap daerah gitu ya. Minimal kalaupun tidak ada di provinsi atau tidak ada di kabupaten atau di kota Bapak Ibu, bisa ada di provinsinya gitu, atau menghubungi ke kontak mereka di pusat, ke kami juga bisa nanti diarahkan oleh anak-anak diarahkan oleh apa humas kami untuk menghubungi ke surveyor yang di mana gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Baik, selanjutnya
kita lanjutkan ya Pak, tinggal beberapa pertanyaan dari kolom chat di sini. Ini dari Pak Yusliandi lagi ya, sepertinya beliau semangat sekali nih Pak. Jadi berbayar dan berlaku hanya 3 tahun, semoga bisa diperpanjang menjadi 5 tahun masa berlaku sertifikatnya. Seperti itu Pak. Jadi mungkin... Baik. Masa berlakunya ini terkait yang... masa berlakunya ya. Iya, betul. Terkait masa berlaku ini juga jadi pertimbangan gitu ya. Bahkan tidak hanya pertimbangan karena ini juga kami kan diperiksa juga ya. Bapak Ibu sekalian diperiksa oleh BPK, BPKP gitu ya. Jadi memang saat ini masa 3 tahun itu dianggap masa yang layak gitu. Kenapa harus ada sertifikasi ulang? Karena dianggap dalam 5 sampai 3 tahun itu gitu. Dalam waktu 5 tahun 3 tahun ada perubahan gitu. Karena kan ini jangan sampai kalau tidak disertifikasi ulang, misalnya tenaga kerjanya berkurang. Bahan bakunya bisa tadinya waktu pengurusan dari A ternyata berubah gitu ya. Dan sayang kalau misalnya ternyata dari 5 tahun misalnya, kalau 5 tahun masa berlakunya gitu. Misalnya ternyata perusahaan itu nilai TKDN-nya bertambah gitu. Dulunya masih pakai bahan baku impor misalnya. Kemudian sekarang berubah jadi bahan baku dalam negeri. Tentu ini akan mempengaruhi perhitungan nilai TKDN-nya. Jadi memang ada berbagai macam pertimbangan terhadap masa berlaku. Tetapi saat ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga sedang mengkaji terkait dengan masa berlaku. Tidak hanya sertifikasi, tapi juga masa berlaku dari sertifikat BMP-nya, tidak hanya TKDN-nya. Mudah-mudahan itu bisa. Terima kasih masukannya ya, Bapak. Baik, selanjutnya dari Pak Abdul Rahman, Pak, dia bertanya bagaimana pengurusan sertifikat sertifikasi TKDN akses fasilitasi kemana? Ini bagaimana? Jadi bagaimana cara mengurus sertifikasi TKDN dan akses fasilitasi? Iya, jadi kalau itu nanti menghubungi saja, Bapak Ibu. Jadi di website TKDN kami, ya. Kalau tadi menyimak presentasi, nanti kan teman-teman juga dapat bahan paparan kami. Di halaman yang website TKDN, ada di pojok kanan bawah di sebelah lapor, itu kami ada chat yang terhubung dengan WA kami, gitu ya, WA yang dikelola, dan itu akan 24 jam terpantau oleh tim humas kami, gitu. Jadi nanti akan diarahkan. Bapak Ibu bisa menjawab ke sana. Itu normal seperti apa fasilitas tanya jawab, gitu ya, ada. Tapi melalui media WA. Baik. Tadi juga sudah di dalam paparan juga sudah dijelaskan ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di materi dari Bapak Zainuri untuk prosesnya itu seperti apa, kemudian menghubungi siapa itu tadi dia sudah ada dalam paparan. Baik, kita lanjutkan. Menghubung waktunya sudah mepet ya. Dari Pak Antonius Rizal dari PT Indobara Bahana, ini selaku pelaku usaha ya Pak ya. Jadi selain faktor nilai TKDN tinggi, faktor apa saja yang membuat dinas atau kementerian melakukan belanja alsin? Dan apakah faktor nilai tersebut berpengaruh terhadap kuantiti atau banyak sedikitnya belanja terhadap penyedia? Mungkin Pak Jajet atau Pak Jajet dulu ya, ini dari segi belanja atau proses pengadaan barang dan jasa. Baik, Bu Septi. Bisa diulang, Bu Septi, faktor apa aja? Ya, jadi selain faktor nilai TKDN yang tinggi gitu ya Pak ya, faktor apa saja yang membuat dinas atau kementerian itu melakukan proses pengadaan atau belanja alsin ya? Dan apakah faktor nilai tersebut berpengaruh terhadap kuantiti atau banyak atau sedikitnya belanja terhadap penyedia? Baik Bu, selain dengan faktor TKDN pastinya juga kalau misalnya belanja alsin itu terkait dengan spesifikasi teknis yang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama user ya Pak. Yang kedua adalah faktor harga. Harga itu yang harus berkompetitif ya Pak. Berarti harus dinegosiasi. Karena sekarang dengan
surat keputusan direktur yang baru itu tidak ada lagi negosiasi harga, sehingga PPK dalam hal ini dalam belanja itu harus melakukan negosiasi. Nah, sebelum mengklik itu, PPK dan pejabat pengadaan harus merange dulu, Pak. Sebanyak mungkin penyedia itu dengan barang yang sama, spesies yang sama, harus diurut, Pak. Misalnya ada berapa perusahaan yang bisa menyediakan terkait dengan suatu alat, Pak. Nanti setelah itu carilah harga yang terendah dengan spesifikasi yang sesuai dengan apa yang Bapak butuhkan. Ketika ada di antara beberapa penyedia itu yang harganya sama, spesifikasinya sama, LKPP dalam hal ini melalui surat keputusan direktur LKPP itu PPK pejabat pengadaan harus melakukan mini kompetensi, Pak. Terkadang misalnya ada dua penyedia yang harganya sama, spesifikasinya itu harus di mini kompetensikan, Pak. Demikian, Pak. Sehingga apa yang kita belanjakan, kalau misalnya kita jangan melihat harganya mahal, nanti kalau kemahalan nanti akan jadi temuan, Pak, sekarang ini. Ya, Pak, sama BPK. Jadi harus hati-hati sehingga kita bisa membelanja se-efisien mungkin. Demikian, Mbak Septi. Baik. Mungkin juga boleh saya tambahkan untuk banyak di kita itu tergantung dari kebutuhan unit kerja masing-masing ya, selain itu. Karena memang untuk itu harus adanya rencana umum pengadaan. Nah, itu bisa dilihat seberapa banyak butuhnya dari KL itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ya pertanyaan yang terakhir karena waktunya sudah habis. Izin bertanya, ini dari PT Honda Power Products Indonesia, ini pelaku usaha juga ya, penyedia. Jadi kepada Pak Zainuri langsung nih Pak ditujukan kepada Bapak. Jadi main engine-nya itu kami masih berstatus impor, namun komponen pendukungnya sudah lokal. Apakah bisa dalam proses sertifikasi TKDN-nya digabung? Baik, Mbak Septi, ya. Itu dari PT Honda ya, itu dicat di bawahnya juga sudah kami sampaikan, sudah kami jawab gitu bisa. Ya. Baik. Bisa gitu. Jadi memang TKDN itu kan tidak seharus semuanya harus dari dalam. Tidak gitu. Ini kan tingkat komponen gitu. Jadi kandungan lokal dibandingkan dengan kandungan luar negerinya nanti baru bisa dihitung berapa TKDN apa nilai TKDN-nya gitu. Terus dari PT Honda ini tadi kami sampaikan untuk nanti bisa mengirimkan apa email ya ke saya, nanti saya kirimkan nomor kontak saya. Ya baik, ini yang terakhir mungkin ini dari Pak Saifuddin ya, ini Kementerian Pertanian sepertinya. Jadi terakhir dia bilang tingkatkan saja kualitas, harga kompetitif dan layanan purna jual produk. Jika produk yang dihasilkan mutunya mumpuni, harga kompetitif dan layanan purna jual terbaik dengan standar nasional dan internasional, masyarakat Indonesia tentu akan lebih memilih produksi dalam negeri, bukan karena iming-iming terpaksa. Jadi ini seperti ya. Ini ya. Ini izin harus saya klarifikasi kali ini. Mudah-mudahan masih bergabung ya, Pak. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Saifuddin menyimak bahkan dari paparan saya yang di slide pertama, gitu ya. Ketika saya sampaikan, kita samakan frekuensi terlebih dahulu, gitu ya. Artinya yang disampaikan Pak Saifuddin di sini itu terkait dengan kualitas, harga kompetitif, layanan produk jual dan lain segalanya selainnya, gitu. Ini secara umum memang harus kita lakukan, gitu. Dan ini pasti dilakukan oleh produsen-produsen kita, gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh produsen-produsen luar negeri, gitu ya. Nah, kenapa kemudian pemerintah mengatur ini? Gitu. Nah, ini kita samakan frekuensinya dulu. Kita lihat tujuan dari ini adalah tujuan nasional, gitu ya. Tidak hanya kita kecilkan kepada perusahaan itu laku, gitu. Enggak sebatas itu, Pak. Gitu. Kalau sebatas itu pemikirannya hanya sebatas perusahaan, gitu ya. Nah, kami
selaku pemerintah, gitu ya, dalam hal ini tidak mungkin berpikir hanya perusahaan A, perusahaan B. Tapi kepentingan ini adalah kepentingan nasional. Dan penggunaan produk dalam negeri ini diatur oleh PP, gitu ya. Artinya produk hukumnya tidak hanya mengatur yang lebih kecil, gitu ya. Bahkan ini mengatur pemerintah dan swastanya juga. Nah, yang kita perlu ingat di sini adalah multiplier effect-nya, Pak. Ini yang kita selamatkan. Jadi banyak macam. Kalau kita lihat dari kacamata anggaran, gitu ya, misalnya, bisa kami sampaikan di sini, Bapak Ibu, khususnya Pak Saipudin, gitu ya. Anggaran kita dalam bernegara ini tidak hanya dari APBN dan APBD. Gitu. Tidak hanya dari penerimaan negara, bukan dari pajak, gitu ya. Tapi anggaran kita strukturnya itu ada pinjaman dari luar negeri. Gitu. Nah, dalam beberapa diskusi kami sampaikan, gitu ya, di tahun-tahun sebelumnya kami sampaikan bahwa jadi kurang tepat, gitu. Kurang tepat kalau kita pinjam, gitu ya, pinjam uang dari luar, kemudian kita belinya barang yang di luar, gitu. Nah, walaupun gitu, barang yang di dalam misalnya lebih mahal. Kalau bicara barang luar, ya, pemerintah memfasilitasi mahal dengan preferensi kira-kira 25% maksimum. Jadi gitu ya, kan boleh diberikan preferensi dalam prosesnya. Nah, kemudian yang diatur ini kan APBN. Ya, kalau pribadi boleh. Jadi saya beli impor boleh, gitu ya. Tapi saya berusaha holistik untuk menggunakan barang-barang produk negeri untuk konsumsi pribadi saya dari kantong pribadi saya, gitu ya. Tapi kalau bernegara tentu memang kita harus mengatur, gitu. Dan ini tujuannya tidak hanya sekedar jualan produk, gitu. Tapi ada pertumbuhan ekonomi. Tadi yang disampaikan, jadi kurang pas kalau kita dari sisi anggaran kita pinjam terus kita beli lagi keluar. Ini dua kali kurang pas. Terus kalau dianggap mahal, gitu. Kemahalan yang 25% itu, izin saya jawab, itu dicatatnya di dalam negeri, Pak Saipudin. Jadi kalau Bapak beli produk dalam negeri, gitu ya, kalau dari sisi harga mahal 25%, itu dicatat di dalam negeri. Gitu ya. Tapi kalau Bapak beli murah 25% di luar, apalagi itu dengan APBN, itu artinya devisa yang tercatat di luar. Gitu. Jadi kita harus melihat dalam konteks yang lebih besar, Pak. Gitu. Izin saya makanya tadi langsung berusaha menanggapi ini. Terus kemudian terkait misalnya standar dan kualitas. Gitu. Kita lihat dulu gitu fakta-faktanya bahwa sekarang dunia sudah manufaktur, gitu ya, tidak bisa selamanya dibilang dunia apa produk dalam negeri jelek dibanding produk dalam negeri gitu. Karena kami contoh ada salah satu alat laptop lah yang kita gunakan gitu ya dengan merek Cirek gitu. Nah, waktu acara presiden itu kami uji banting dan kebetulan laptop yang saya pakai nggak ada masalah gitu loh. Artinya apa? Atau Bapak bisa lihat berita Detik 2 hari lalu. Bapak nanti searching tentang SPC. SPC itu dipesan oleh Amerika, Pak. Gitu loh. Dipesan oleh Amerika gitu. Ya, jadi kurang oke apa? Nah, ini nih kalau kita bicara tentang itu. Jadi bukan iming-iming terpaksa gitu ya. Sorry, seandainya ada fasilitas delete mungkin saya minta untuk delete bagian iming-iming terpaksanya gitu. Jadi ini gerakan cinta, Pak. Gitu. Nah, Bapak punya anak, punya keturunan gitu. Nah, nantinya multiplier effect ini akan berpengaruh kepada masa depan generasi penerus kita. Gitu. Jangan lupa tahun 2023 sampai 2030 Indonesia mengalami bonus demografi di mana itu sudah dinikmati bonus demografi itu oleh negara-negara maju lain. Nah, oleh karena itu kita pemerintah juga menggerakkan ini, gitu. Menggerakkan program produk dalam negeri gitu. Jadi dengan produk dalam negeri naik itu nanti akan ada ciptaan lapangan pekerjaan gitu. Jadi tidak hanya satu produk ini laku gitu, enggak sesederhana itu kita berpikirnya gitu ya kalau dari sisi pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama satu frekuensi gitu, karena bonus demografi itu nantinya butuh pekerjaan gitu. Anak-anak muda yang produktif ini perlu pekerjaan gitu. Nah, sementara kalau produsen dia akan menciptakan lapangan pekerja gitu ya, berbeda dengan importer. Tapi perlu digarisbawahi, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat
masyarakat ya, karena di sini kan tadi menyebut juga masyarakat Indonesia gitu ya, jadi harus didudukkan dulu gitu. Tidak melarang masyarakat Indonesia, saya juga kan masyarakat Indonesia, tapi kalau saya selaku instansi dengan APBN, saya akan menggunakan produk dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya bisa memahami dan menunjukkan persoalan dengan tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada para narasumber. Kita berhubung waktunya sudah habis, kita sudah melewati batas waktu yang seharusnya. Sepertinya masih banyak Pak yang ingin bertanya ya, karena memang ini masih hangat-hangatnya, bahkan mungkin panas ya Pak ya, karena terkait penggunaan produk dalam negeri. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan kita pencerahan dan juga pengetahuan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada narasumber itu bisa memberikan manfaat ya Pak ya. Memberi manfaat, kemudian bisa ditularkan kepada yang lain untuk bisa di-sharing kepada yang lain yang tidak ikut webinar ini. Baik, aplaus untuk Bapak dan Ibu semua, para narasumber maupun peserta webinar. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator mohon izin dan saya minta maaf apabila selama acara diskusi ini saya melakukan kesalahan dan kehilafan. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berjuang untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zainuddin. Terima kasih Pak Jajat, terima kasih Pak Nana. Pak Jajat, titip produk dalam negeri ya Pak Jajat. Sama Pak. Kita sama-sama lah. Kita sama-sama apa? Baik Pak, Bapak dan Ibu, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolik. Yang pertama kepada Bapak Zainuri Eskom dari Kementerian Perindustrian. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Jajat SEMM dari Biro Umum dan Pengadaan. Selanjutnya kepada Bapak Bagus Holimat dari PT Rutan. Kepada Bapak Budi Yuno dari CV Mandiri Garlika Pratama. Kepada Bapak Danang Priyo Utomo dari PT Korin Mulia Gemilang. Dan juga kepada Mbak Septi Legiawati dari Biro Umum dan Pengadaan sebagai moderator. Terima kasih juga kepada para partisipan webinar yang telah hadir siang hari ini. Dan jangan lupa saksikan webinar Propaktani. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Propaktani, program pertanian, membentuk kelompok jadi satu kawasan. Dengan tata kelola kelembagaan, budidaya pangan berkelanjutan. Propaktani dengan teknologi, membuat pupuk beli secara mandiri. Dengan menghemat biaya produksi, terapkan inovasi hilirisasi. Propaktani, 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 terus bertekad majukan petani. Petani itu hebat, petani itu keren, petani yang maju mandiri modern. Propaktani, Propaktani, Propaktani. Pertanian itu adalah jawaban bisa membuat negeri ini makin sustainable. Petani giat kerja semua sekarang aktif dengan berbagai terobosan. Yuk, yang anak-anak muda, jangan pernah baper, jangan pernah minder menjadi seorang petani. Saya mengucapkan selamat mengikuti BIMTEK dan sosialisasi Propaktani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.